Yo yo yo, good morning everybody. Welcome to the live chat. Hari ini kita mau nonton game antara Pelicans lawan Warriors. Very excited about this game. Hold on, let me promote it dulu di YouTube. I'm promote it on Instagram. Hold on. Okay, here we go. How's everybody doing? Hopefully everybody is doing well. Semoga semuanya enjoying their vacation. Hold on, here we go. Game-nya baru mulai game-nya. Game-nya sekarang skornya adalah 6-4. Devonte Graham. Wah, ini kayak Spurs lagi ngamuk ya, Pak ya. Spurs kayak lagi menang ya. Oh iya, Spurs menang satu poin lo lawan Denver sekarang. Gokil Gila 29 poin yang kekejar sama Spurs ya Gila juga Morning everybody Kita sambil minum kopi dan juga makan yogurt Andrew Wiggins lagi free terus sekarang gini If you have any questions Just let me know in the comment section I will try to answer it Eh hey Hilmi, mohon maaf lahir batin juga, minal aidin untuk semuanya yang merayakan Sabtu pagi, masih pada males-malesan nih kayaknya, masih pada tidur nih kayaknya Sabtu pagi, enak banget sih, nikmat banget dan oh iya gue lupa ganti Oke, okay, tar ya Oke, okay, let's do it Gas Bandung Bandung masih Jumatar baru kita gas nonton Bali United lawan Bali United lawan Prawira Coach Tony lawan Coach um, Dave Singleton. Oke okay, ini ada hari ini bagi kalian yang mau special nih harganya untuk kos kaki timeout geng Hanya pas lagi live chat aja Ada potongan 20 ribu Jadi kalau kalian mau beli kos kaki timeout geng linknya udah gue pin nih guys Linknya udah gue pin Ini ya yeah, langsung cek outnya di Tokopedia Nonton word, sambil sampe ngabisin opor hey, Good morning DK Lesmana Go go Lakers. Hey, Lakers hari ini menang gak? Oh iya lagi menang, lagi menang Memphis. Hey, eh, Draymond Green gila. Asisnya Draymond Green off the backboard to Trace Jackson Davis. Tapi anyway, once again, thank you so much though kepada DK Lesmana for the super chat. Eh, hey, Lakers, Lakers aduh, jangan ketemu. Gue juga berdoa Lakers gak ketemu sama Warriors saya sih di first game-nya play in sih. Itu adalah harapan gue sih. Biar Gue masih berdoa biar Warriors sama Lakers dua-duanya masuk ke playoff lah. Kasihan kalau kalau Opa LeBron sama Steph ada salah satu yang nggak masuk tuh sedih banget gue. Jangan nyampe sih, jangan nyampe. Kalo bisa sih dua-duanya ya? Dua-duanya tembus sih. Once again shout out to DK mana for the super chat. Hmm. Ya, yeah. 12 Warriors good start from the Warriors. yang Rans Prawira sekalian sekalian di sana dua hari nanti di Bandung. Akhirnya tiga hari ya, tiga hari, tiga hari dua malam. Morning call Clippers kita kapan main nanti? nanti main nih. Hari ini main ya? Hari ini lawan Yuta cuma udah dilepas lah. Clippers sama Clippers sama Dallas udah lepas lah karena Clippers sama Dallas udah udah pasti 4 sama 5 sih posisinya sih. Waspers beneran menang nih Spurs ya kacau Wow Spurs 121 120 aduh da Denver ini gila sih bener-bener sampai hari terakhir ya Seedingnya sampai hari terakhir baru tahu ini Baru ketahuan sih siapa yang bisa nomor satu nanti sih Wow Gila sih Spurs gila sih nggak masuk akal sih Spurs sih Gila ini Eric Linarto pasti happy banget nih Eric Linarto nih Gila, gila Pasti si Wembi juga mainnya bagus sih masih gue belum lihat nih Wembi Berapa poin Hari ini semua tim main, Lusa juga semua tim main Yoi, gila sih ini Besok deh baru bikin timeout deh, besok bikin timeout kita besok Senin, Senin kita ada NBA Playoff Preview sama kita kali ini duetnya sama NBA Info.id sama Reinhardt Kali ini mepet banget sih, jadi susah juga nyari partnernya Pas kebetulan Reinhardt hari Senin bisa juga, hari Senin malam Jadi gue dari Bogor, dari Bogor habis ke Jurnas langsung ke Kemang buat ketemu sama Reinhardt Yoki agak susah dijaga sama WMB semua dijaga WMB susah sih kayaknya. Gua akan shock sih kalau WMB nggak jadi nggak jadi apa defensive player of the year sih. Gua akan shock banget sih. Kau boleh starting five yes. First career starting five untuk Marquis Bolin tapi saya tadi nggak double digit point nih. Saya nggak double digit point. Time out bikin pas terakhir gamenya Ehm.. Game, um, game di terakhir enggak, gue besok kayak bikin dulu sih I think tomorrow Kayak hari ini orang masih pada liburan ya I think hari ini kayak orang masih pada di luar kota Masih pada sama keluarganya Jadi gue makanya live aja sih Live aja karena kalau gue bikin time out takutnya gak ada yang nonton juga sih Jadi kayak time out besok boleh lah Time out I think tomorrow Tomorrow should be okay untuk bikin time out um, Seninnya udah bikin itu Playoff prediction Playoff prediction sama Reinhardt Lim jadi that's the schedule sih. Uh, jadi untuk playoff prediction akan naik hari Selasa sih. <laughs> Trace Jackson Davis gila. Itu tadi ngedang depan Zion tuh tangan kiri gila juga nih si Trace Jackson Davis nih awal-awal. Awal-awal udah on fire banget yang ngedang-ngedang terus. Eh, Lakers lagi seru, I know. Lakers lagi seru ya. Lakers lagi beda tipis juga. Di video nggak ada ini. Video adanya Suns lawan Kings. Tadi gue mau Gue tadi mau live mikir apa Suns lawan Kings saya karena ada di video tapi gue pengen lihat Steph lawan Zion. Gue pengen lihat ini si Warriors lawan Pelicans sih lebih seru sih. Eh, hey, kan gue bilang juga apa tuh? 3 point from Stephen Curry. Gila nih udah bubar nih kayaknya mungkin Pelicans <laughs> 17 belas capek kayak Pelicans back to back main ini Pelicans habis lawan Kings ya menang lawan Kings of course Kings Pelicans sama Phoenix semua masih on the line untuk sidit nomor 6 jadi ini every game every game masih matters banget sih sisa dua game lah ya sisa dua game semuanya untuk tim-tim uh, NBA Warriors pun masih bisa naik ke posisi 8 ini Wajib sih. Aduh, ini kalau jangan sampai pokoknya jangan ketemu Lakers deh. Kok bisa? Kok bisa Warriors 8, Lakers 9. Wih, cocok tuh kayak skenario paling pas tuh. Tujuhnya Phoenix Suns lah. Udah lah, Warriors langsung kalahin Phoenix Suns. Habis itu Phoenix Suns harus ketemu Lakers. Nah, Lakers kalahin Phoenix Suns. Tapi Lakers langsung ketemunya tahu tuh nomor satunya. Nomor satu mungkin Minnesota kali. Jangan-jangan Minnesota tuh nomor satu di West. Ko SM lawan KBS nonton nggak? Kok gue nggak tahu itu mainnya di mana? Gue belum lihat sih. Kayaknya nggak. Kayak di jadwal gue nggak ada deh nonton SM lawan KBS kayaknya. Gue gue belum hafal banget sih jadwalnya sih minggu ini. Gue udah pasti. Gue udah pasti lock itu sih. Si tahu SM lawan siapa minggu malam ya? Gue nonton, nonton SM sih minggu malam. Cuma gue lupa lawannya siapa sih hari minggu malam. Staff Gila nih Steph, wangi banget Steph dari tadi nembak masuk mulu nih Steph Steph udah berapa poin? Steph udah 5 poin sekarang ini Oh apa nih? Foul Tanggal 21, tanggal 21 ada PJ lawan Borneo gak sih? Kayaknya ada PJ Borneo di tanggal 21 Lakers Minnesota tau tau upset Kalau Lakers lawan Minnesota bisa upset sih I'm not gonna be surprised I mean like Minnesota juga Biasanya kan kalau di playoff suka Kalah terus di first round Kok Luka kan third place buat leather MVP berarti chance-nya MVP-nya kecil ya. Eh, hey, Zion Wilson, I think Luka telat panas sih, Luka menurut gue udah panas tuh kayak di 30 game terakhir kali ya tiga 30 sampai 35 game terakhir, jadi makanya agak turun Tapi gue sih gak akan bilang Luka gak pasti menang sih, I think um, Masih bisa lah Luka, I think kan saingannya Kita harus taruh Tatum sih, I think Tatum gak ada ngomong sih Jason Tatum Pokoknya Jason Tatum timnya best record in the NBA Gak kayak LA Heritage nggak gak apa ya, di Jakarta aja um, Kayaknya sih Either Jokic, SGA Aduh, Tatum kasihan masih tapi Tatum Tatum best record tapi gak even di consider man Gak even di consider masuk ke first team juga anjir Gila sih um, I don't know man, I think As much as I wanna give it to Luka Tapi kayaknya SGA masih di atas si Luka sih Like, SGA sih gila banget sih Sekarang si Maksudnya si siapa namanya? Si Oke si Thundernya aja masih mungkin nomor satu sekarang ini di NBA masih ada kesempatan kayak untuk number one. Kalau dia number one sih udah harus udah harus kasih SGA kayaknya sih. Karena oke okay, sih kita nggak ada yang nyangka sih bisa number one sih di West even top three nggak -nya ada yang nyangka kali. Itu Warriors tayangnya di mana kok gue nontonnya di NBA League Pass. Nontonnya di NBA League Pass guys. Nanti playoff juga paling mantep nontonnya NBA League Pass. Apa? April kalau nggak salah KBS lawan itu lawan SM April karena udah April Kevin Looney udah main lagi ya Kevin Looney udah masuk, udah masuk, udah masuk ini lagi, rotasi lagi ya. Bahkan waktu itu sempat out ya. Berarti in the playoff, in the playoff lo butuh Kevin Looney sih, atau in the play in. Nice defense though from Warriors. Clay Thompson, Clay Thompson juga playing really well. Udah sejak balik ke starting lineup. Gak tau kenapa feeling gua kalau Warriors masuk playoff, they could make a deep run. Feeling gua, Pojemski 3 point Pojemski gak masuk 3 point -nya. Clippers cenat-cenut nih ketemu bapaknya <laughs> Ketemu sama Luka Doncic ya um, harus kasih itulah Kayak di timeout gue bilang eh, Luka sama Luka sama Kyrie Probably the best duo right now in the NBA Ngeri sih lebih bisa liat chemistry-nya juga Chemistry-nya Dallas tuh lagi bagus banget sih Beda sama Clippers gue Clippers gue kewainya Kawainya kakinya kakinya masih kegetau tuh gimana tuh kakinya ke Y Serem-serem juga sih gua. Brave Gaming gua gak tau sih itu sih Tapi setahu gua sih Gak bisa main lagi sih setahu gue Tapi I might be wrong Gua gak tau apakah ada perubahan peraturan atau gimana Tapi gue rekomen dari tiga hari yang lalu di DM-in ditanyain itu terus sih tapi saya tahu sih seumur hidup sih, Setahu gua. gue. But I might be wrong. Gua nggak gitu inget sih peraturannya waktu itu sih hukumannya. Nonton All Star, nonton dong. Masa nggak nonton All Star? Wajib lah nonton All Star kita harus ngevlog dong pas All Star. Ini live gue ganti hari ini soalnya kayak ah kayak hari Senin nggak bisa live deh. Senin di lapangan seharian gue. Dari siang gue. Dari pagi malah hari Senin. Dari pagi. Dari jam 10 pagi dari Bogor. Sampai malam. Liburan pada kemana guys? Pada Jakarta doa atau pada keluar kota? Coba let me know in the comment. Weekend weekend gak ada IBL sepi juga ya. Masih pada libur. IBL Rabu bermain lagi IBL. Senin susah juga kok live streaming game subuh semua. Enggak kan kita live stream biasa jam 9 malam jam sembilan malam tapi uh, iya nih gila sibuk banget sih Senin sih Senin Bogor and then malamnya kemang bikin uh, I don't know maybe gue bawa laptop kali gue bawa tapi, tapi laptop gue OBS sering ngaco ngaco gitu jadi gue kadang-kadang males juga nih karena gue udah live nya selalu pakai desktop kok pakai desktop enak damai damai sekali untuk live chatnya Jogja penuh plat B. <laughs> Gila orang pada nyetir ya. Orang berarti pada nyetir ya ke Jogja ya. Gila ke Jogja 8 jam ya. Tapi kalau itu belum macet, itu kalau lancar 8 jam. Kalau macet bisa 12 jam kali. Dallas versus Clippers kok kalau nggak ada Kawhi gimana nih kok? Uh, kok nggak ada Kawhi ya udahlah, udah pesimis kita. Udah pasti Dallas lah itu. Back to the game, Warriors 2113. Sekarang ini, Clay Thompson. Oke. Okay. Ada Moses Moody. Nggak masuk Moses Moody nembaknya. Sekarang ini ada Dyson Daniels, ada Jose Alvarado, ada Zion. Ada Jeremiah Robinson Earl. Wow, he's, he's on the Pelicans ya. Main nih di Pelicans sih, Jeremiah. Zion, Zion juga ngeri ntar di playoff nih. Zion berarti bisa-bisa posisi 6 ya kalau mereka bisa menang yang ini kalau Sa kalau Sacramento menang lawan Suns posisi 8 siapa wah belum tahu belum sampai akhir sampai hari terakhir kayak gini hari terakhir baru bisa ditentukan Playoff NBA kapan? Playoff NBA kayaknya mulainya tanggal 19 April deh. Kayaknya 19 April Jakarta deh. 19 atau 20 gitu. Udah mulai. Abis ini IBL ada libur lagi nggak? Terlalu banyak liburnya <laughs> Asli libur mulu Libur terus IBL um, Setahu gue abis ini udah nggak ada libur sih Gue nggak tahu sih kalau ada libur lagi Tapi setahu gue sih abis ini udah Liganya udah jalan terus sampai Sampai playoff sih setahu gue Karena kan playoff Juli tuh Playoff Juli ini masih ada Tim-tim tuh Tim-tim gue kan masih ada berapa ya? 15 game ya? Kebanyakan masih ada 15 game. Jadi 2 months, 2 bulan 15 game sih. Masing-masing tim. Benar ya Aditya, thank you so much. Iya yeah. bener kan? Semur hidup. Iya yes, setahu gue juga semur hidup kok. Jadi kayaknya akan berat sih untuk dia bisa comeback sih. Kok top 1 NBA player? Paulo Banchero. <laughs> That's my top 1. Tapi seru sih IBL sih abis ini sih, kan udah mulai mengejar playoff ya. Ini akhirnya udah mau masuk ke second half of the season. Ini second half of the season rasanya tuh kayak babak ketiga loh. Gara-gara kita udah libur pemilu, sekarang libur lebaran. Jadi, um, banyak liburnya sih IBL sih. Eh, hey, what's up Ko Edi? Nah, gimana, gimana, gimana nih? Gimana Ko Edi? Lawan! lawan siapa namanya uh, kagak liburan kagak kok kagak mahal tiket tiket pesawat mahal di kita di rumah aja di Jakarta um, Raja Wali lawan Borneo seru nih Raja Wali Rabu nih Raja Wali uh, dua pemain asing baru nah, langsung lah ntar kita tonton lah big man nya jago sih kok kayak itu big man nya solid I think Cannot wait though to si Borneo lawan Raja Wali dua-duanya seru tuh harusnya dua-duanya pengen masuk playoff Kok ajakin Nick Foss party kok? <laughs> Aduh Dia sukanya kemana sih? Gue ya gak tahu dia sukanya kemana Waktu itu ketemu sama dia di Senayan City doang Ketemu sama dia di Senayan City ketawa-tawa doang anjir Ngakak banget sih orangnya -orang, sih sama orangnya -orang, lucu banget si Nick Foss itu sih Lebron, wah Lakers cuma menang 3 poin Lakers 123, 120 lawan pemain-pemain cadangannya Nih Lakers kayaknya udah susah sih kayaknya masuk playoff ya Gue kayaknya jadi gak yakin Lakers masuk playoff masa lawan Memphis yang isinya begitu ya susah payah kayaknya. Memphis tuh isinya pemain-pemain apa itu ya pemain-pemain jilik -pemain semua kayaknya. Wah, Warriors udah 26 15 Kevin Looney barusan. Gila 15 poin doang Pelicans satu quarter. Gila satu quarter cuma dikasih 15 poin ini. Tinggal 17 detik lagi. Clay lawan CJ McCollum. CJ McCollum, oh masuk 26-17 at the end of the first quarter Untuk Warriors Kok apa alasannya klub gonta ganti pemain asing? Wah lu tanya sama ko Eddy dah, ko Eddy lebih tahu tuh kayaknya tuh Ko Eddy kayak lebih tahu tuh kenapa tim-tim ganti pemain asing Tapi ya biasanya tim ganti pemain asing yang mereka mungkin ngerasa kayak pemain asing yang sekarang gak cocok Jadi kalau mereka ambil yang lain mungkin akan lebih cocok dan timnya akan lebih bagus jadi i think lebih ke performance sih nanti phoenix di bantai lakers don't at me <laughs> ini ucup ini kaumnya andovi nih ucup tuh kaum andovi juga ya. don't at me don't at me deh. Hmm. shoutout tuh andovi doh. andovi baik sekali sudah mau meminjamkan studionya hari senin Baik shoutout tuh andovi dan lopez kita hari Senin sekarang ini plannya bikin NBA Playoff Preview itu di studionya Andovi. Nick Foss anak Jussel ya iyalah anak Jussel dia kan anak hang tua. <laughs> sering, dia sering kali sering disensi deh. Saya tahu gue dia sering banget ke ke Pipo deh. Kayaknya. Kenapa ganti asing biar ada konten? <laughs> Bener banget sih biar ada konten Karena konten rumor itu rame kok Gila konten rumor selalu rame sih Konten rumor Konten ganti asik Itu pasti rame banget sih selalu sih Gak bohong lah itu Bener 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 Kok ganti asing langsung interview dah kok Langsung interview aja asingnya Bikinin konten lah di, I, di IG atau di Youtube Andovi gak ikut Andovi kayak masih di luar negeri deh Andovi kayak lagi liburan sama tunangannya jadi kayaknya belum bisa ikutan. Yo, morning everyone, Andreas Budianto, what's up? Ha, baru ketemu dia kemarin ini di uh, di mall. <laughs> eh, Aditya Darmawan, Aditya Darmawan, thank you so much, Aditya Darmawan untuk gift membershipnya. Wah, dapat nih, Ahmad, Taufikur, Rohman, congratulations kepada Ahmad, Taufikur, Rohman. And once again, hey, big shout out to Aditya Darmawan, thank you so much, man, for the support. Thank you so much for always blessing this channel, man. I really appreciate you. Dan sekarang kita baca lagi. Kalau ada yang punya pertanyaan langsung aja guys. Pagi-pagi hari Sabtu. Thank you so much juga udah pada join. Jangan lupa kasih like ya guys. Uh, karena Senin Senin malam kok belum tahu bisa live atau enggak. Kemungkinan kok bisa live pun malam sekali kayaknya. Uh, tapi gue juga kayak harus ngejar editan karena hari Senin akan ada kejurnas untuk U17 di Bogor bagi kalian yang mau nonton. Talent-talent -talen muda U17 ada CLS, ada Spartan dari Jogja, ada Merpati dari Bali, ada Aras dari Jakarta, ada CLS dari Surabaya. Uh, I cannot wait, I cannot wait. Tapi gue gak bisa nonton finalnya karena finalnya bentrok sama Rans lawan Prawira. Sayangnya itu aja sih. ya um, yeah man, ada Tutday kayaknya, ada Tutday Prayoga uh, di Merpati Bali. I'm um, very excited to see him. I very excited to watch him karena gue dengar dengar Tut De Prayoga ini adalah the best high school player, best high school player in Indonesia right now. So, we will see lah ntar ya. Kita lihat bagaimana penampilannya dia. Waktu itu sih dia lawan Borneo sih jago sih waktu gue liput dia sama timnas U16 apa U18 waktu itu ya. U18 ya, U18 itu dia jago sih mainnya sih. Prediksi playin, yo eh ada ntar sama sama Reinhardt tar. Pokoknya prediksi play-in, prediksi play-off ntar sekalian semua. Kita gabung. Ini sambil dengar dan persiapan data nih untuk didaftarin. Oh, oke. Okay. Semangat kok. Semangat untuk daftar-mendaftarnya. <tari> Tapi big man sih. Big man-nya gua excited banget sih untuk lihat sih kok. Kelihatannya big man-nya solid banget ya. Pemain timnas juga. Pemain timnas Eropa. So, harusnya legit sih. Suns Kings, kayak Suns king pegang siapa kok pegang Suns Kings? Wah, gue pegang Kings saya deh, pegang Kings. Kayak Kings bisa tuh kayaknya. Kok lanjut Suns versus Kings nggak? Kita lihat aja ntar serame apa lah. Pokoknya para kalau rame terus kita lanjut terus. Kalau udah sepi ya kita ada stop dulu. Karena hari ini nggak ada time out ya guys. Hari ini masih libur dulu time out ya. Li time libur 3 hari berarti ya. Besok lah kita baru bikin time out. Besok gue juga belum tahu nih beritanya ada berita apa tapi pengen sih bikin timeout kangen juga bikin timeout bikin timeout tuh seneng sih bikin timeout seneng karena bisa up to date juga bisa tahu juga update nya NBA kalau bikin timeout udah quarter kedua sudah mulai sekarang ini Trey Murphy melawan Moses Moody Trey Murphy kayak masih quiet kayak di game kali ini masih 19 poin aja nih si Pelicans Jonas, wuh, Jonas Valanciunas, mantap banget. Skyhook tadi barusan dia, and Clay Thompson three point, oh my god, Clay, Clay, gila nih Clay, mantap sih kalau dia wangi terus sih sampai playoff nanti sih. Apa playin dulu, ape playin lah, playoff belum tahu playoff lolos apa enggak. Dyson Daniels, Dyson Daniels juga solid so far, udah lima rebound di game kali ini, wow. Dyson Daniels, temennya Derek Michael, sayur banget Zion <laughs> Zion masih slow start kayaknya untuk Felix tapi udah mulai ngejar di 31 24 pelan-pelan lah si Felix ngejar and Clay Thompson tadi nggak masuk mid range nya Clay di Kelus mana belain Warriors sih kayak, biar nggak ketemu Warriors sih kayak di playin nih pertama nih Aduh, gimana caranya biar Lakers sama Warriors bisa masuk dulu? Males banget gak sih nonton Suns? Gue sih males sih nonton Suns di playoff sih. I don't wanna watch the Phoenix Suns Phoenix Suns tuh kayak gak enaknya ditonton nih gitu Gue masih mendingan nonton Kings sih Gue daripada pada Suns masih mendingan nonton Sacramento Kings sejujur-jujurnya ya I don't know man, kayak kurang asik aja kayak nonton Phoenix Suns Kayak gue tuh juga jarang banget bahas Phoenix Suns di Time Out Walaupun gue tau ada di book tau ada si KD, tapi kayaknya... Kayak kurang mantep aja Eh gila Dyson Daniels and one Dyson Daniels Ngedrive-nya kuat banget nih orang 26, 33 Tetap Lakers dong <laughs> Lakers selalu di hati kalau di semana Selalu di hati itu Lakers Nggak mungkin enggak Mending Pelicans atau Suns Gue mendingan Pelicans sih Gue suka banget nonton Trey Murphy Ray Murphy gue sih nonton Ray Murphy sih jujur ya Ray Murphy, Zion Walaupun belum ada Ingram ya, Ingram masih cedera ya Gua gak tau Ingram bisa main apa gak nih di playoff But, eh kalau Ingram gak bisa main, Zion udah god mode aja ntar nih di playoff Gak ada CP3 di Suns, <laughs> gak ada CP3 sih CP3 lagi main nih sekarang nih lawan Warriors, eh apa lawan Pelicans Sekarang ini CP3, wah gila dibelah belah gini defense Warrior apa Pelican sama CP3, eh hey, goal gold tanding, gold tanding, gold tanding. hari hari menunggu IBL mulai lagi. Itu wasitnya ngos ngosan gitu, <laughs> gue belum lihat tuh wasitnya ngos ngosan tuh, kayak kurang tidur. <laughs> yang mana wasitnya yang ngos ngosan? Wah, gue belum lihat nih ngos ngosan wasit ini. Sun saja kok biar GSW nggak ketemu Lakers. Iya <laughs> yeah, bisa ya. Kalau Sun yang menang, kalau Sun yang menang berarti ah GSW nggak, eh, yang, yang GSW nggak ketemu Lakers lah. Si P3 oper ke Kevin Looney, Kevin Looney pull up, Kevin Looney gak masuk Kevin Looney. Kok MB tadi kenapa ke locker room gue belum lihat tuh Tapi dia kayak main kok sampai habis Gue tadi nonton quarter 4 tadi dia main sih Pabli ada cedera aja kali dikit tapi I don't think it's a big injury Hey Herb Jones Herb Jones with a 3 point shot 35 29 Beda 6 poin langsung time out sekarang ini Golden State Warriors Steve Kerr Healthy Zion sangar sih Asli Healthy Zion sangar banget sih Pagi-pagi udah pada ngopi belum? Tanggerang Hawks ganti berapa asingnya jadi ya? Ganti satu doang Tanggerang Hawks. ya? Gue masih belum bisa keep up nih ganti-ganti nih Masih pada ada yang announce Masih belum, belum ada yang announce SM juga pada belum belum announce SM Gantinya Trey Davis siapa? Oh iya gue main ketemu Trey Davis sih ya. Gue main ketemu Trey Davis Baik banget ya Ketemu dia di Nine City Ngobrol dulu sebentar Kemarin pas ketemu uh, Obviously sangat disayangkan Trey Davis harus pulang kembali ke Amerika karena ada cedera Cederanya nggak bisa sembuh uh, Harus diterapi lebih lama kayaknya um, Jadi sekarang ini Trey Davis posisinya kosong di SM Kita sampai sekarang belum tahu siapa penggantinya <tosok> Tapi kelihatannya penggantinya Gue rasa sih kayak akan akan guard lagi Kayaknya penggantinya akan point guard lagi maybe Jadi kita tunggu aja ntar SM main padahal ya SM is playing next weekend right? Sunday Sunday mereka main kayaknya atau Saturday udah main. Tapi masih belum ada kabar siapa yang menggantikan si Trey Davis. Tapi Trey Davis memang baik banget dia nyapa, and then kayak ya kita exchange kontak. Katanya Juli, Juli dia pengen balik lagi ke sini bawa Marcus Smart gitu ya. Dia pengen bawa banget si Marcus Smart ke Indonesia buat bikin basketball camp sih. Jadi gue main bilang sama dia sih, hopefully bisa jalan ya. Maksudnya bisa kayak lancar-lancar gitu. Akhirnya bisa melakukan itu. Karena Anak-anak Indonesia kok bisa ketemu Marcus Smart mah itu udah penting tuh mentalnya tuh mentalnya harus kayak Marcus Smart defense 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 menurut gue um, kalau Marcus Smart bisa datang ke Indonesia sih itu akan kasih dampak yang um, cukup baik ya apalagi kok bisa ketemu dengan pemain-pemain muda itu menurut gue semoga bisa terjadi lah semoga Who's the top 5 coach in the NBA right now? Joe Mazzulla is one. Uh, Mark Diaknot is two. Um, Chris Finch is three. I like Mike Malone. Mike Malone is four. Oh, do one, one more, one more, one more, one more. Doc Reavers. Haha. <laughs> Bicara guys, just joking. Not Doc Reavers. Uh, siapa lagi yang suka ya? Suka Jamal. Mostly, platina Orlando Magic. So that's probably my top five right now. Kira-kira. ngajarin flop kok. <laughs> Aduh, lo udah dibilang buat ngajarin defense, malah dibilangnya ngajarin flop lagi. <laughs> um, Trey Davis will be come back. I don't know if he's gonna come back or not next season. Kita harus lihat tim-tim kebutuhannya gimana. But, kok yang kita bisa lihat ya, Trey Davis is a big time scorer. Eh. He can score. Bisa nge-score kapan aja sih menurut gue sih. So, I won't be surprised if he's coming back next season. Alex Pereira versus Jamal Hill. Itu overtime. Is it overtime? Ah, Aku do tahu itu sih, dua sih. Or is that UFC? <coughs> Nick Nurse. Ooh, Nick Nurse. I like Nick Nurse, sih. I like Nick Nurse, but yeah, I probably put him like somewhere in the top 5, top 6. Sih. Warriors kalau menang game ini, Warriors masuk playoff ya, kalau enggak. Playoff udah bisa masuk playoff. Warriors udah gak bisa masuk playoff, cuma bisa masuknya play in doang. Lakers and Warriors udah set semuanya play in aja sih. Info nonton streaming NBA di mana kok nontonnya di League Pass, bro. Saya nontonnya di League Pass paling enak. League Pass bisa nonton semua game. Very easy. Paling gampang nontonnya League Pass, bro. Cuma memang berbayar aja sih. Berbayar tapi worth it banget menurut gue sih. Lo bisa nonton every game. 35-30 sekarang ini, masih unggul Warriors and Steph Curry. Gila layupnya, saya nggak masuk. Very high layup tadi. And CJ McCollum, langsung beda dua guys. 35-33, back 3-point shot from CJ McCollum. Dan akhir bulan ini juga rame nih Jakarta ya, ada DBL Camp. Hey, steal from Herb Jones. Herb Jones with the two-handed slam, easy. Ya, kayaknya bu akhir bulan ini ada di Bielcamp. Camp, cuma gue belum tahu tanggal pastinya sih. Yang pasti di Jakarta, yang pasti di Bielcamp. Kayak tanggal 25, maybe 25, 26, maybe I would like to say around that time. Staff Curry over Herb Jones. Wah, gila nih, Warriors udah mulai nggak masuk-masuk nih nembaknya. Warriors 35 poin stuck deh tadi nih, kayaknya. Nggak masuk-masuk. Zion on Raymond, oh, ini seru nih Zion on Raymond ya Zion yang ngoper bola ke CJ, hey, CJ McCollum with another three point shot, tiga delapan tiga lima, oh my god, kekejar Warriors, wah Warriors juga nggak mau sit delapan nih kayak Warriors nih, Warriors kayak pengen sit sepuluh nih kayaknya, <laughs> asal masuk tapi oh, udah menang jauh loh, tapi mereka double digit loh padahal, gila gila. Punggungnya Eddie sama Lebron berat tadi kok punggungnya dia sama Lebron mah berat mah selalu lah setiap game juga berat itu punggungnya <laughs> bukan tadi doang kalau Lakers versus Warriors play in pegang siapa gue pegang oh Lakers versus Warriors ya Lakers versus Warriors play in oh, I I'm need to go with the Lakers karena ada Lebron James gue gak mau sih lawan Lebron James sih jadi I think kira-kira itu aja sih Siapa yang kena jinx hari ini? <laughs> warriors nih kayaknya kayak warriors bisa kena jinx kayak warriors. Dari menang jauh bisa kalah sekarang. Coach cedera Yanis parah nggak? Kayak enggak deh. Kayak Yanis bisa main ntar pas playoff. He has time to recover. Should be okay. Akhir bulan ini gila sih. Ini dari tanggal 15 sampai tanggal 30 gila sih ya ada Kejurnas U17, IBL is back, ada BCL, BCL di Jakarta 23, 24, 26, 27 All Star, lalu di BL wah kok di BL bentrok sama All Star juga puyeng tuh ya. Kok bisa di BL sama All Star jangan bentrok tuh tanggal itu. <laughs> wah kalau pas pengumuman pas de IBL All Star medianya susah tuh. Medianya masih kebanyakan ke IBL All Star sih. Apalagi kok hari Minggu gitu, hari Minggu gitu kan bagi bagi tugasnya media susah. Lah. ya kan gila IBL, BCL, DBL Camp, kejurnas. Damn, a lot of content so. Bless, bless. <laughs> a lot of content at uh, during this month sih mantap sih. Jangan lupa guys. Selama live chat, harga kos kaki timeout geng itu special guys. Kalau yang mau kaos kaki time out geng kau yang belum beli hadiah lebaran nah ini cakep banget guys super nyaman guys buat dipakai super nyaman teknologinya banyak ini desainnya juga kece banget ini ada paddingnya ada paddingnya di bawah biar bisa absorb contact kalau kalian lagi main basket untuk bisa mengurangi reducing injury jadi jangan lupa nih linknya udah gue pin Linknya udah dipin, uh, ini harga spesialnya hanya selama live chat aja guys. Jadi kalau nggak live chat terbalik lagi harganya ke normal. Jadi pastikan kalian langsung check out di Tokopedia. Jadi ya yeah, itulah promosi kost uh, kos kaki saya. Sekarang kita balik lagi ke game. 38, 35. Next week, next week, aduh, gua Rabu, Rabu gua planning ngeliput Raja Wali si lawan Borneo sih, that's the plan. Hey, Steph you finally, Memberhentikan kebuntuan dari Gold State Warriors Dia 3 point 38 sama sekarang ini um, Bisa belum ada tiketnya kok Belum ada nih Kayaknya paling Senin kali ya Masih ada libur cup Yang jualan tiket libur dulu masih <gifat> Probably Senin lah gue bilang lah Senin atau Selasa lah Harusnya udah ada Karena ini yang tugas saya bikin-bikin tiket Mungkin masih liburan di Bali mungkin cup Belum balik mungkin Masih menikmati cuaca Bali Dan juga kemacetan Bali mungkin Bali pasti dicanggur, rusak banget sih pasti macetnya sih Gak kebayang sih Weekend ini ataupun juga weekend lalu ramainya kayak apa tuh Bali Kalau Lebron retired, Eddie kasihan banget Eh, tapi rekornya Lakers lebih bagus kalau cuma Eddie doang main, gak ada Lebron <laughs> Prediksi NBA Draft 2024, first picknya siapa? Waduh, <laughs> gue belum lihat-lihat sih, tapi kayak bisa-bisa Alexar. Ada atau satu lagi siapa ya? Lupa gue main gue lihat namanya orang-orang Eropa sih kayaknya nomor satu. Gila T Trey Murphy, wow! Gila Trey Murphy, tiga poinnya jauh banget. Gokil. Trey Murphy, boleh juga nih Trey Murphy, tiga poinnya. Wow. BCL mainnya di Mahaka guys Sudah pasti di Mahaka Oh gila si Jema ini 3 point ini Set dah Pelicans 3 point mulu coy Gimana perasaannya Mavericks dibantai sama Pistons ya Di fur lah udah dilepas itu gamenya Gamenya udah gak penting Nanti masih aman lah pastilah Gila Pelicans 25 run sekarang ini Skornya 44-38 CJ McCollum lawan Steph Curry. CJ McCollum kick out pada Jose Alvarado. Wih, gila Jose Alvarado dari atas langsung loh. Set. 23 5 run, guys. Warriors kena 23 sama 5 run. Dang. That's rough. That is rough. Wah, well, nice pass dari Draymond kepada Pojemski. For the reverse layup. Eh, hey, what's up, Finskui? Finskui. Tray Murphy gila dikasih lagi sama Tray Murphy 3 point. Oh my god, Tray Murphy ini jago banget. Ini kenapa gue suka banget dan Tray Murphy, bro? Oh god, dang. Gila tuh jauh banget dan paling 3 point pointnya 8 dari 17. Oh damn, bro. Jauh-jauh gila 3 pointnya si Tray Murphy. Aduh, si Vince Squid datang dah langsung ngeledekin tim gua. Gimana nih Clippers kita mau Mavericks ya? Udahlah, terima nasib aja. Kita terima nasib aja mau gimana lagi? Cara mainnya Trey Murphy sama Jaden McDaniels mirip gak sih? mirip-mirip sih. Tapi Trey Murphy 3 poinnya jauh lebih bagus sih. Trey Murphy jauh lebih bagus. Tapi kalau defense mungkin Jaden lebih bagus. Tapi liat dong. Trey Murphy is locking up. Staff. Oh uh, tapi langsung staffnya dapet. Ay lagi. Gila. Staff dapet lagi celahnya anjir. And then got a layup. Gokil banget. CJ si McCollum udah 11 poin nih. Gila sih. Oke okay sih, jangan sampai first seat, please. <laughs> Oke okay sih, mungkin first seat lah, it's okay lah. Wah, wow, gila di Blok sama Draymond. Nggak ada Ingrim kok malah tetap bagus sih ya. Pemain-pemain role player sih step up semua sih. Tapi si J juga lagi, si J nggak ada, nggak ada si Brandon Ingram, si J jadi jago banget. Kok kasih prediksi play tunggu lah, nanti hari Senin hari Senin. Orang kita juga belum tahu siapa play ini gimana posisinya. nantilah sabar sabar, hari Senin hari Senin. Tapi hari Selasa sih uploadin sih, uploadnya Selasa Gila ya, Senin selesai regular season, Rabu udah play-in. Bikin orang ribet banget mau bikin mau bikin konten, prediksi jadi ribet banget. Susah banget karena mepet banget waktunya. 53-42, Pelicans lagi menang. And once again, thank you so much semua sudah join my live chat. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan di comment section. Silahkan tanya apa aja bebas. Nanti saya akan coba jawab. Sebentar lagi akan half time, dua menit lagi. Andrew Wiggins free throw-nya ya nggak masuk yang kedua rebound dari Trey Murphy. Gila Trey Murphy udah 6 rebound aja. Ko pelatih runs udah di Indonesia udah, udah 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 ngelatih. Gua plannya Kamis kok keburu sih, kok keburu Kamis mau ke latihan Nerans kayaknya. I don't know, we'll see. Kok nggak Jumat pagi paling. Eh, hey, gila Trey Murphy eh that's Cara kalahin Celtics gimana? Wah, harus tanya sama Lakers tuh. Lakers bisa tuh ngalahin Celtics. Tutorialnya ada di channel Lakers kayaknya. Celtics susah sih kalah ini sih menurut gue sih. I think playoff ini, I think mereka NBA final sih otomatis sih. Otomatis lah nggak usah ditanyain lagi lagi. Eastern Conference. Oh, Trey Murphy. Oh my goodness. Gila Trey Murphy dari ini three kayak tiga langkah di belakang garis semua, boy. Gila. 39 poin. Wah, rusak ini Warriors sudah. Warriors rusak najing sudah nih. Rusak, rusak, rusak. kok kalau dilihat bensinnya Clippers udah mulai abis menjelang playoff. ya <laughs> jangan, jangan ngomongin Clippers gue lah. Clippers gue udah pasrah gue. Aduh, jadi pengen jersinya Trey Murphy nih. Jersinya Trey Murphy belinya di Pelicans doang Gak ya? Di New Orleans doang kayak gak ada tempat lain sih jual jersinya. Go oh my goodness, gila. Si J McCollum, what the hell bro? Gila ini berapa kali 3 point? Pelicans di kuarter ini. Oh my goodness. 3 poinnya masuk semua, woi. Gokil. CJ 5 kali 3 poin aja ada sih CJ sih. Trey 3, anjir itu udah 8 3 poin. Belum Jose tadi. Jose kayak sekali, anjir. 9 kali 3 poin kayaknya. Satu quarter. 59, 43. Anjir, Pelicans ngeri sih. Wah, Pelicans ngeri sih. Ngeri, ngeri, ngeri. Wow, Pelicans, Boy gila. Nggak masuk akal anjir tadi poinnya. Pal Zionnya 2 dari 10, nembaknya cuma 4 poin. Tapi CJ ada 17. Trey Murphy 11. Gila, gila gacor sih gacor. Pas NBA Finals ngeliput di Amerika. Kok nggak, nggak ngeliput tahun ini. Tahun ini kita di Jakarta-Jakarta aja. Kita ngeliput IBL aja. Kita ngeliput IBL aja tahun ini. Warriors kenapa ini? I know, tapi ya on fire banget sih si ini gila sih on fire sih. Oke okay sih lawan Milwaukee menang siapa tadi ya? Oke okay sih lawan Milwaukee menang oke okay sih ya 125 107. Dibantai habis juga ya Milwaukee tapi Milwaukee juga istirahatin pemain pemainnya sih. Udah nggak gitu ngaruh juga kayaknya si Milwaukee. Oh my god, gila sih. Gila sih ini sih. Wah, Rockets. Rockets masih semangat banget ya mainnya Rockets sih. Ya. Rockets mantap juga ini. Jalen Green 13 points. Oke. Okay. Kings sudah main belum Kings? Kings lawan Suns udah main, ya Kings lawan Suns. Kings lawan Suns, uh, Kings masih menang, tipis. KD gimana KD? KD 6 poin 0-3 tapi 3 poinnya di book Oke okay. Di book masih 0 poin di book Di book 0 dari 0 Oke okay, kita balik lagi ke Pelicans lawan Warriors Gila gila <tuh> Balikin sama cuma butuh Zion aja main. Asli. Abel mulai lagi kapan karaoke Rabu 17. 17 April. Abel akan mulai lagi. Kok Treyang kenapa sering under appreciate Wah gue juga gak tau itu kenapa tuh. I think Treyang gak underappreciate lah. I think. Anjir gue ditanyain kok registrasi DBL Jakarta kapan buka ya? <laughs> Mana gue tahu bro. Saya bukan staff ya DBL. <laughs> Aduh kadang-kadang pertanyaannya memang udah kayak gue staff IBL, kadang-kadang staff DBL, kadang-kadang staff timnas. Gue gua nggak gua tahu sih bro soal registrasi registrasi gitu, tiket registrasi wah saya paling bingung itu. Steph Curry, ooh, another three point shot from Steph Curry. Zion Tinggal 10 detik 59.46 Kalau sama CJ aduh bacot <laughs> CJ lagi on fire jangan dibacotin CJ eh, What's up loot Welcome to the live chat everybody huh, Gila Warriors dari menang tadi jadi kalah jadi kalah 13 poin okay. tadi kayak tadi malah awal-awal udah menang 15 lima 15 atau 13 tadi tuh awal-awal si Warriors malah kekejar. Gimana guys, liburan pada naik berapa berat badannya? Pada naik berapa kilo? Zion Williamson Hey, eh, and one Wow, nih Zion tuh Tadi siapa tuh yang bilang Zion bau, bau, bau oh, Masuk tuh langsung tuh, and one 61, 46 Kok apakah next season Spurs bisa gacor? Bisa lah Kalau ada WMB, bisa lah Tinggal depan Spurs bisa playoff sih ah, My heart takes Slow itu di comeback di kuarter 3. Siap, Bos. Siap, kita lihat tadi ya, comeback apa enggak ya. Di kuarter 3. Kok sekolah internasional bisa main DBL enggak? Saya enggak tahu juga, tapi kayak enggak, enggak enggak tahu sih harus saya ke DBL itu, Bro. Coba di kontak DBL-nya. Siapa tahu bisa. And Zion with the first with his first free throw and then yeah masuk itu untuk N1 one wow, year ini dua detik nih oh nice play from the Warriors wow itu setup play itu wow that is a nice play gila tinggal dua detik dapat layup Willie Green puyeng lah wow what a play though gila itu itu dilatih sih itu latihan sih play-nya Warriors terakhir sih itu bisa pas banget si sih CP3 si drop bolanya ke si Steph Curry, oh my god. Look at that. Uh, gila. Sih beneran udah latihan sih. Nggak mungkin enggak sih. 62-48 untuk New Orleans Pelicans at halftime. What a nice play to to close the, the first half. CJ McCollum 17 points. Trey Murphy 11 points. And Steph Curry 10 points. Sedangkan Klay Thompson 5 poin. Klay Thompson lagi bau banget guys. Kita sambil melihat gamenya. Uh, Sacramento Kings melawan Sacramento melawan Phoenix Suns. Nah, ini ya, kalau ada yang punya pertanyaan, silahkan tanyakan. Yang di mana? eh, suara. Coach, di mana? Kaos kakinya kok mahal kok Kaos kakinya kok mahal Karena ini kan eksklusif Time out gang Eksklusif time out gang Dan juga ini Memang bahannya juga oke okay banget menurut gue Ini ada teknologi-teknologi yang bisa membuat Uh, Kalian kakinya nyaman Jadi itu kenapa harganya agak mahal Jadi semoga ada yang support sih Semoga ini sudah ada beberapa yang beli sih Jadi semoga ntar kedepannya makin banyak yang support Ini adalah salah satu dagangan koroki Dagangan koroki ini <laughs> Jelek statistik 3 point ini GSW Yes GSW 3 pointnya awal-awal ini di first half kurang oke okay sih Kalau dapat Trey atau Donovan, maybe bisa to playoff. I think lo nggak percaya dengan duet Jeremy Sohan, <laughs> duet Jeremy Sohan dan juga Jeremy Sohan dan juga Wemby, I think bisa sih, bisa sih. How much uh, ada ada di pin komen harganya untuk kaos kakinya? Harganya sekitar 149 ribu. Jadi bagi kalian yang mau support bisa langsung ke Tokopedia-nya ada linknya di situ di pin komen. So kita iklan dulu, kita belum iklan nih dari tadi. Kok kalau GSW we the draft Brony Lebron pindah nggak? <laughs> kayaknya harapannya semua pasti pada harapannya pada pengen si Lebron pindah sih guys sih. Kayaknya berat si Lebron pindah sih. Kayaknya, aduh, I don't know ya. Tapi kok buat main sama anaknya kita nggak pernah tahu sih. Sohan kalau mainnya kayak Draymond pas lagi prime-nya fine deh. Kayaknya bisa deh. Kayaknya bisa sih. I think bisa banget sih. Kok tahu coach Mola nggak? Waduh. Lupa tuh yang mana tuh. Mungkin kalau ketemu orangnya baru tahu kayaknya. Kenapa defense di NBA makin kesini makin soft? Wuh, I think evolusi pertandingan aja kali ya karena sekarang ini mungkin pertandingannya udah gak se physical tahun 90-an kali Kalo tahun 90-an kan emang physical banget mainnya. Uh, hand check juga, hand check juga baik di aja gitu. Tapi sekarang ini karena mungkin perbedaan zaman kali ya. Sekarang ini lebih banyak nembak 3 point juga. Lebih banyak tim-tim nembak 3 point lalu juga fast break. Uh, jadi um, jadi iya lebih lebih defense lebih karena juga untuk entertainment ya untuk entertainment value NBA maunya juga gamenya lebih cepat jadi itu kenapa kayaknya sekarang lebih agak soft sih untuk defense ya sih. Tommy Naga bisa NBA nggak kok kira-kira? Uh, Tommy Naga kayak berat deh. I don't think so. I think size nya dia sih ntar sih yang bikin susah sih. Ah, size nya dia main shooting guard. Aduh, dia shooter sih, dia shooter Tapi kayak kita bisa lihat kayak Hyung Jung Lee aja juga susah Hyung Jung Lee. Hyung Jung Lee juga gak bisa tembus NBA. Jadi menurut gue kayaknya akan agak berat sih buat dia bisa tembus NBA juga sih. Cara biar Lakers sama Warriors gak ketemu gimana? Kok harus posisi 8 dan posisi 10? Oke jangan ketemu di first game aja. <laughs> Oke harus menang aja. Ya pokoknya harus diatur aja sih gimana caranya biar satu posisi tujuh atau delapan satu lagi posisi sembilan atau sepuluh sih. Ya kok bisa tujuh delapan dulu dohnya bagus sih kok bisa tujuh delapan tapi kayak akan susah sih. Kok nonton dbl jakarta barat emang ada ada dbl jakarta barat. dbl bukan udah habis season nih udah tinggal dbl Camp? Saya gua udah tinggal dbl Camp deh. Emang masih ada DBL ya? DBL bukan mulai lagi tahun depan ya? Pelicans masih bisa posisi 5? Wah. Pelicans. Pelicans posisi 5 udah gak bisa. Posisi 4 sama 5 udah tinggal Dallas sama Clippers doang. Tapi Pelicans sih udah gak bisa posisi 5 sih. Tominaga jilik bisa lah, I think kalau jilik bisa sih harusnya I don't, I don't, I don't doubt that sih, I think kalau jilik bisa sih Kings menang jauh nih Kings lawan Suns nih Kita masih menunggu half time. Kalau kalian punya pertanyaan di comment section, silahkan tanyakan langsung. Nanti gue akan coba untuk bisa jawab sebisa mungkin. Nah, ini hari-hari terakhir NBA sih udah kayak aduh lama banget ya play in ya. <laughs> udah kayak gitu anjir. <laughs> gue aja udah jarang banget nonton NBA sekarang nih. Udah bener-bener tinggal nungguin. Tinggal nungguin play in atau playoff aja sih. Malah udah semangatnya hari Senin. Hari Senin ntar ada CLS lawan Aras. CLS lawan Aras itu penentuan juga tuh masuk final tuh kalau yang kalah, kalah bisa masuk final ya. Jadi hari pertama udah dikasih udah dikasih game seru banget sih, dikasih game seru parah. Aras lawan CLS, tapi gak tau CLS ada Clifton apa enggak sih. Semoga Clifton udah balik sih dari liburan. Dia kayak lagi liburan keluarga soalnya. Skenario posisi 7 nya bisa bisanya bisa pas lagi ya. emang Adam Silver cenayang. <laughs> Semoga 7 Suns, 8. Nggak tahu sih, 8, I don't know, maybe 8 Lakers. Maybe 8 Lakers, 9 Warriors. Tapi nggak mungkin ya, 10-nya siapa? <laughs> 10-nya nggak mungkin Kings sih. Maybe 7 Kings. 7 Kings, 8 Lakers, 9 Suns, 10 Warriors. Maybe, maybe, maybe. I will take that. KD, Curry, and Brown di play-in. Welcome era baru NBA asli. Artinya sekarang udah eranya Jason Tatum, Anthony Edwards, Luka Doncic, Nikola Jokic. Karena ini mungkin ada di era emasnya Nikola Jokic sama Giannis ya. Giannis sama Nikola Jokic kan yang paling tua mungkin ya. And then of course setelah itu pasti akan ada eranya Jason Tatum, Anthony Edwards, Luka Doncic. Jadi kita udah mulai transisi sih. Udah mulai transisi dan juga gak boleh lupa eranya Shea Gilgis Alexander. Jadi Emang udah harus siap sih. Udah harus siap kita untuk melihat pemain-pemain muda ini main di playoff nanti ini sih. Jadi I'm, I'm happy to see sekarang ini transisinya sih. Tapi dia pasti pengen liat LeBron lah, pengen liat LeBron sekali lagi masuk ke NBA playoff for a deep run. Kay kayak LeBron dapat 6 udah susah ya. Kayaknya LeBron dapat 6 udah udah hampir impossible sih dapat 6 cincin sih untuk ngejar Michael Jordan kayaknya udah Lebron tuh empat ya sekarang ya, I think Lebron 4 rings right? Dia mau ngejar... Yang 5 tuh siapa yang 5? Kobe ya, Kobe 5 rings. Kobe ngejar Kobe 5 juga susah nih kayaknya. Ko kenapa PJ Tucker selalu dapat menit? Gue juga gak tau, mungkin dipersiapkan untuk playoff kali. Maybe for the playoff biar bisa bantu-bantu dikit defense atau nge-fall-nge-fall -nge orang nanti di playoff. But I really don't know though, kenapa dia dapat uh, menit pelat. Biasanya dia cuma cardio gratis aja di lapangan. Lebron, uh, Lebron carry four rings, yes. Jason Tatum bukan superstar, Luka or Shea caliber kau stop it. <laughs> um, I think Tatum is a superstar lah. Cuma dia nggak clutch aja sih. I don't think he's that clutch. Walaupun gue inget dia sekali ada yang di Madison Square Garden ya dia nembak 3 point masuk. But I think Jason Tatum is a superstar lah. I think sedih sih gue Jason Tatum kayak first team aja NBA nggak nggak even di consider kayak. Padahal timnya dia has the best record bro, like best record in the NBA si Boston Celtics tapi dia nya sendiri aja nggak di nggak di consider untuk masuk ke first team sih. First team orang udah kayak Jokic, Uh Jokic Luka Yanis Shay and probably I don't know korok Silakan I don't know probably how to see Jason Tatum. See, I think first team all NBA is Jason Tatum, Luka Doncic, Sheik Dilogis Alexander, Giannis, and probably Jokic. I think that will be the right combination. I think untuk, uh NBA all first team see tahun ini Bolden jadi starter kok. Iya, Bolden jadi starter tapi tadi sayangnya hanya 6 poin ya. Hanya 6 poin ya tadi, tadi sayangnya. <laughs> Coba Bolden hari ini 14. Wah, kalau Bolden 14 mantap sih kalau dia tadi bisa 14 poin. Korok sehat selalu Agif. Thank you so much Agif. Semoga juga Agif sehat-sehat selalu. Terima kasih doanya. Eh uh, lebih like first. Uh, tadi ini udah mau jadi superstar sih gua sekarang jujur gue sekarang agak ngefans ya masih Jalen Brunson. I think Jalen Brunson is the best. Gua mau bilang the best point guard in the Eastern Conference is Jalen Brunson right now. I think Jalen Brunson sih go kill sih. Jalen Brunson is the best. The best point guard. In the Eastern Conference, you kita know, ngomongin Eastern Conference aja ya. I, I don't think it's Dame. I, yeah, I don't think it's anybody else, man. Ya, masih menunggu half time. Kayaknya masih 8 menitan lagi baru main. Gila Scott Henderson, 6 dari 6 3 point-nya. 6 dari 6 3 point-nya sedap sekali nih Scott Henderson 3 point-nya. Kenapa college basketball sekarang lebih menarik women daripada men? Itu udah semuanya star power sih. Ya. I think the women's uh, NCAA tournament kan banyak banget star power. Ada ada Angel Reese, ada Patch, ada Paige ada Caitlin Clark, ada Haley Van Lied, ada Juju Watkins, ada banyak lah. I think Uh, karena star power-nya di uh, yang cewek lebih banyak sih daripada yang cowok. Hey cowok siapa? I don't know. Who's gonna be the top pick? gue gak tahu gitu. There's no star, man. Uh, sorry to say, other than kalau mungkin kalau ada Kentucky, ada Rob Dillingham. He has some star power. Kalau di Duke mungkin ada Jared McCain. Tapi other than that, kemarin gitu, Yukon gitu gak ada star power sih. Walaupun masih si Donovan itu lumayan jauh, gue lumayan jauh. Go, terus siapa tuh lagi? forget there's the shooting guard I forget itu bisa top bisa top 10 pick juga tapi pembedanya sih menurut gue sih main ya emang star power-nya, star power-nya cewek lebih banyak sih Caitlin Clark you know lah the goat of women's college basketball udah pasti number one draft pick Tuh di Indiana Fever ya yeah, perbedaannya itu aja sih antara cewek dan cowok sih main sih DJ Burns ya DJ Burns is a legend sih tapi kan DJ Burns nggak masuk final akhirnya Nggak masuk final. Zack AD, e. eh uh, Zack e. AD kayak bukan star sih. Ya. I don't think he's a star. Zack e. AD ya sekarang projection-nya aja nggak even top 10. Nggak even top 15. He's like top 20. Koroki, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kalau saya salah selama berkomentar di konten ini. Korok, aman, Dini. Selamat uh, hari raya Idul Fitri juga. Mohon maaf lahir batin. Semoga kalau ada salah-salah dimaafkan juga. Next year ada Cooper Flag. Nah, kalau ada Cooper Flag baru tuh bisa tuh gitu. Ada star power-nya. LeBron Seven Ring ended the goat debate. King. Kayak LeBron Seven Ring sih susah sih. Line up untuk tim USA Olimpiade udah ada sih. Oke, okay, LeBron, Steph, KD, Jason Tatum, Anthony Edwards, Anthony Davis, Joel Embiid, Tyrese Halliburton. Uh, itu doang sih yang gue hafal sih, on top of my head sih. Cooper Flex sih gila ya. Cooper Flex, he's going to Duke, right? Wah, Duke tahun depan kok ada. Tapi kayak Jared McKinnon ke NBA deh kayaknya. I think Jared McKinnon going to the NBA. Oke, okay, Tyrese Proctor ya, Tyrese Proctor balik lagi. So, it's gonna be Therese Proctor and Cooper Flag karena si siapa sih namanya? Flip Flip Kowski, Flip Kowski. Ini Flip Kowski juga kayak NBA you know, nih. tahun ini. Next season WMB will win Depoy. Artinya harusnya WMB menang Depoy tahun ini sih. Artinya harusnya tahun ini sih. Tatum deserve more respect. Gua setuju banget sih Gio. I think Tatum deserve more respect sih. I artinya dengan dengan Boston Celtics ini ya, number one in the NBA gila sih tapi dia bisa aja nggak masuk ke first team All NBA loh bisa aja nggak masuk karena I don't know Shay Luka Giannis Jokic maybe people gonna put I don't know siapa lah I don't know who else sih harusnya sih harusnya sih si Tatum sih nggak mungkin enggak sih gila di boycott si NBA sih kok nggak masukin Tatum ke first team All NBA Eh, hey, Jonas miss the shot. Rebound dari Draymond ini kayak Warriors awal-awal mau ngegas nih kayaknya. Oh, nice. LU from Draymond Green kepada uh, Trace Jackson Davis. Kita balikin dulu. Kita balikin dulu sekarang ini. Game cast-nya ke cool. Warriors lawan. Wow. Draymond udah 6 assist coy. Draymond udah 7 rebound, 6 assist. Gokil juga Draymond udah mau. Tapi 0 point Draymond. Draymond 0 point tapi 7 rebound, 6 assist. Mantap gila, Draymond. McDonald's All American this year not bad, sih. I think so. I think it's not bad. I think banyak, sih, bintang-bintangnya, ya. Jalen Brown anyap nggak, kok, musim ini? kayak nggak anyap, sih, kayaknya. I think Jalen Brown is okay. It's good. I am two days into college and three lectures behind <laughs> oh my god welcome to the college life bro but college life is the best though you gotta make a lot of friends so you better enjoy your college days i main basket hey Zion with the steal, though Zion all the way lay up and wow and one three supaya harga jersinya makin naik loh iyalah ada jersi tata tangan ya ada jersi tata tangan nih cairum ati tahun ini ati tahun ini tahunnya ini sih tahunnya Celtics Ooh, what a pass from Steph gue dulu ya tadi tuh replaynya staff behind the back pass wow tapi tahun ini sih tahunnya Boston Celtics lah I think so Zion, Sembilan poin, lima steal loh, Zion lima steal <laughs> Kok gimana nih nasibnya oke okay sih di playoff? I think Harusnya sih bisa melangkah jauh ya Kok feeling-feeling gue sih kayak bisa melangkah jauh sih, oke okay sih sih Staff Staff, step back, three, Stephen Curry nggak masuk, rebound, Herb Jones. 67-54. Oke okay, sih, gue suka sih. Oke okay, sih, I think. Oke okay, sih bisa semifinal sih. Oh Zion, too strong. I think, I think Oke okay, sih bisa second round lah. I think second round bisa banget sih. And nice pass kepada Andrew Wiggins, Daddy, Draymond Green. Draymond to do assist. Oh, CJ McCollum. Okay. pass by the Trey Murphy. Trey Murphy, easy layup. Yeah. N one. CJ ada 20 poin ya CJ, gila. 7 dari 14, makanya CJ McCollum. Zion, oh pokoknya Herb Jones, 3 point Herb Jones lah. Itu mah bubar lah Herb Jones. <laughs> Herb Jones kagak bisa 3 point cuy. Oh foul and free throw I guess, coming for Steph Curry. Falcons namanya -nama. gak ada obat, asli gak ada obat sama sekali sih belum ada info asing SM belum ada belum boleh katanya belum ada dan belum boleh gimana tuh Indra Rashid Julianto ntar kalau udah ada pasti langsung di share sih di Discord ya masih menunggu sih paling hari Senin kali ya teh hari Senin lah diintroduce I Senin harusnya udah diintroduksi sama SM sih Gue <guluh> cukup yakin orangnya udah, udah, ada di Jakarta sih harusnya sih Gak mungkin orangnya belum ada di Jakarta sih Yang gantiin Trey Davis Cuma memang mereka belum mau announce dan belum mau expose aja siapa orangnya sih Tertutup banget sih mereka, gila sih bener, -bener gak ketahuan Tanggerang juga gak ketahuan, Tanggerang masih Tanggerang juga ada pemain baru padahal Mereka juga belum announce apa-apa Staff Curry dapat screen dari TJD. Staff nice pass kepada TJD di block aja sama Herb Jones dari belakang. Rame sih pasti ntar tapi kalau udah dikenal sama SM, everybody very curious banget sih penasaran semua sih siapa penggantinya Trey Davis. Oh, nice pass! Once again, there is safe carry by the Andrew Wiggins. Derrance Fox punya aura kayak SGA, a superstar? Uh, kayak lebih superstar, lebih superstar Any see lebih superstar SGA sih. SGA sih jago gila sih. Hawks bukannya dengan Orlando katanya. Nggak tahu kok gua. Gua belum ada belum ada update sih. Orlando jadi ke sana apa enggak sih? Tapi yang pasti Big Man nih. Big Man-nya udah ganti. Big Man-nya sudah ada yang baru, Big Man-nya Hawks. Tapi kok guard nggak tahu sih masih, masih belum ada update lagi. Masih menunggu aja ada yang WA kasih update. Ntar hari Senin kali hari Senin ini baru baik update kali hari Senin Sekarang ini masih pada libur lebaran semua kok Agentnya juga kayak libur lebaran kayaknya Rumor, rumor, ya rumornya sih gitu Hoax ngambil Orlando Johnson katanya Mantan kamu ke hoax iya mantannya. Bener, bener 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 mantannya. Mantannya pemain Elang. Dari Elang karena udah ganti jadi Raja Wali. Nonton di mana kalau nontonnya di NBA League Pass. Andrew Wiggins 13 poin sekarang ini, 6 di kuarter ketiga. Skornya masih tipis-tipis nih, 7-1 Tujuh satu enam masih untuk pelicans sekarang ini. Ada Richard nih, gosip-gosip aja nih Richard nih. Zion, woji block, sama Draymond Green. Gila-gila, tujuh satu enam puluh tiga clay three point oh. Oke, okay, mulai ada nyawanya nih Warriors, 71-66 Klay Thompson with the big three point shot Eh, suruh time-out on <laughs> Siap Rabu ke Bogor, kako Yes Sekarang ini plannya sih ke Bogor sih Jadi enak Bogor saya Saya jadi enak Bogor 3 hari ke depan Senin, Selasa, Rabu ke Bogor terus Senin, Selasa, Rabu Rabu belum lihat si jadwal uh, Jadwal siapa namanya? Jadwal si ke Jurnas. Tapi ya gitu, Senin Selasa Rabu. Jadi anak Bogor kita Senin Selasa Rabu. Harus cari-cari tempat makan nih di Bogor ntar biar tahu. Bogor lah kita bikin konten Raja Wali pemain baru Borneo lagi mau ngejar playoff I think it's gonna be a fun game Big man hoax bocor main sparring lawan Rans. Aku <laughs> bocor gue nggak tahu, gue aja nggak tahu lu hoax lawan Rans. Kalian lebih tahu mana? Gue nggak tahu malahan mereka lawan Rans. Kalian lebih canggih daripada gue bisa tahu. Makan soto Bogor lah kok. Wah, soto Bogor. Soto Bogor di mana soto Bogor? Devon orangnya lucu banget ngeliat kontennya Densu. Yes, Devon emang orangnya lucu tau sebenarnya. Di konten gue biasanya dia mau ngelawak-ngelawak sih -ngelawak, makanya masih malu-malu aja deh <laughs> lihat pemain timnas titik 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 yes mau lihat pemain timnasnya hari rabu <tuh> itu dia yang saya pengen lihat kayaknya bakal seru tuh ayam bakar panas daerah taman kencana mie ayam yung bangko wah ini gue bentar bentar yung, yung bangka wah ini mie bangka boleh nih mie bangka gua foto dulu bentar thank you do putra aldino untuk rekomendasinya, makanan di Bogor. Ntar kalau ada waktu kita cobain. Oke, okay, here we go. Zion Williamson. 13 poin. 6 dari 15. Free throw-nya 1 dari 3. Quarter 3. Semakin seru aja nih. Wah, Clipper saya kalah menuta Jazz. 12-2 run ya. Trey Murphy gak ada suara. Gak ada suaranya Terima Murphy sama CJ di kuarter 3 CJ dijaga abis-abisan sama Wiggins CJ mau kalem CJ gila turn jumper Susah banget men dijaga kayak begitu sama Wiggins Kami butuh sans skala. <laughs> Staff lawan Zion Staff all the way Turnover dari Staff carry. Jose coming in for CJ McCollum. CJ very quiet. Very quiet third quarter. Steph Curry, three points, Steph! Ih, nggak masuk tadi Steph Curry, three point nih. Fans GSW berharap GSW comeback dan Suns comeback. <laughs> Kayak berat sih kayaknya. Tau nih, harusnya masih bisa sih ini GSW sih. Masih panjang ini. Masih cuma 5 poin doang. Trey Murphy. As passing kepada Zion. Zion easy layup. Assist from Trey Murphy. Zion sih sangar sih Zion kok sehat sih. Ih, Pojemski 3 poin. Nggak masuk Pojemski 3 poin nih. Ada rebound dari TJD, foul. Gila sih April sih April asik sih April sih It's about to be Crazy bro Gue gak tau sih cara Ntar Ngejar editan Gimana sih ngejar editan It's gonna be crazy bro Semoga besok game-nya Kejurnas seru-seru sih Harapan gue sih Itu sih kayak kejurnas nggak ada nggak ada live stream deh kayaknya Korokin nonton NBA-nya mana nontonnya Di NBA League Pass Ayo guys Beli League Pass guys NBA playoff udah mau mulai gila nggak ngerti sih ntar bikin time out-nya gimana sih harus bikin timeout, live chat wah it's gonna be crazy it's gonna be crazy but I'm very excited very excited sih. very excited for this month sih. this month is gonna be lit kami tidak butuh KD book bill di playoff me too gue juga nggak butuh sih gue gak pengen lihat sang anjir di playoff gue juga agak malas sih lihat sang sejujurnya tapi sepatunya dibuk, sold out everywhere, bro. Gila sepatunya dibuk sih, laku banget. Eh, hey, Herb Jones with a three point shot. <laughs> Akhirnya nggak buntu lagi offense nya si Pelicans tujuh enam enam Curry gila, Curry maksa gila Steph. Oh, block from Zion. Here we go, Trey Murphy three point shot. Trey Murphy with another three point shot. Mantap gila Trey Murphy langsung beda 13 lagi guys 79 66. Dari udah beda 5. 80 run from the Pelicans. Time out once again from the Warriors. Gimana ya guys ya? Harus ngedit video highlights, bikin vlog IBL, bikin time out NBA playoff, bikin live chat. <laughs> ngedit video, aduh gila gue udah gak ngerti ntar Semoga gak sakit deh doainnya guys Semoga gak sakit Semoga sehat dan semangat selalu Karena kita harus jadi Number one Youtube channel about basketball in Indonesia Kita harus menuju nomor satu guys Mau, mau 150 ribu subscriber Susah banget guys Gila jadi curhat ntar lagi nih Gila gue udah berapa lama di stuck di 145 Cuma pengen 150.000 ribu subscriber Tapi susah banget Gak nyampe-nyampe 150.000 ribu subscribers Kayak jarang banget yang subscribe sekarang ini. Gue 145 ribu subscriber sudah... <laughs> 4 bulan ada kali 4 bulan, 4 bulan 3 bulan. Semoga sehat selalu jadi fans Clippers yang ketemu Mavs di playoff kok. <laughs> aman, aman. Aman, Mavericks yang lolos. Aman, Mavericks yang lolos. tapi di lapangan nggak pernah ada sekolah main pakai di bukoh, <laughs> belum kali ya, belum aja produksinya mungkin belum bisa maksimal mungkin <laughs> Butler bakal menggila gak nih? Tergantung Jimmy Butler ketemu siapa ya? Kok ketemu Orlando ya menang Miami lah ya. Gue belum tau sih. Tanya, kok New York, kok ketemu New York Knicks kayaknya sih bubar lah Miami. <laughs> 79-66 for the Golden State Warriors. I'm going back to back-to-back. Denver Nuggets. Ooh. Ha! as much I would like to say bakal back to back Kayaknya berat back to back, back to back is not easy though. Mereka hari ini kena comeback juga sama Spurs tuh Hari ini kena comeback sama Spurs, gila sih Gue belum lihat tadi siapa yang bikin comeback di Spurs Tapi kayaknya berat sih I think tahunnya Celtics, feeling gue nih tahunnya ini Celtics sih feeling gue That's my feeling sih Draymond Green, Kick out CP3. CP3 3 point. Nggak masuk CP3 3 point. Rebound dari Herb Jones. Zion. Wah, Zion jadi playmaker nih. Ntar lagi. Dyson Daniels. Daniels layup. Nggak masuk Dyson Daniels. Rebound dari... Draymond Green pushing the ball forward. E, turnover. Sayang banget bolanya dibuang-buang sama Draymond. Lagi down 13. Era-era tim tua kayak udah kelar nih, era-era tim tua eh. Kayaknya udah saatnya tim-tim muda, kayak. Tim-tim muda berjaya. Hey, another three point shot. Tadi entry point adalah siapa tuh entry point tuh? Gue enggak liat lagi entry point. Wow. Pelicans 82 66. Wah, Steph Curry juga udah mulai miss-miss gini nih. Tadi entry point gue penasaran gue pengen lihat dulu. Tadi terakhir entry point Zion. Wow, Zion with three point shot. Wah, wow, Warriors udah mulai ngaco nih mainin Warriors. 0 poin, tiga setengah menit nih. tiga setengah menit, 0 poin. Zion. Lawan Zion, Draymond asik juga ya. Eh? Herb Jones, 3 poin gak masuk. Rebound CP3. CP3. Oh, uh, layup masuk akhirnya. Akhirnya layup yang masuk. 82-68. 14 poin. Time out buat Pelicans. Jalen Brown masih inget lu nggak kok? Masih lah harusnya sih. Kayaknya nggak mungkin lupa sih harusnya sih. Harusnya. Harapannya sih gak lupa sih harapannya sih. Kalah deh GSW. kayak kalah nih kok kayaknya. Beda 14 poin nih berat nih kayaknya. 14 poin. Steph hancur sih Steph 3 dari 7 lu Eh sorry Steph tuh 6 6 dari 15 Gak nggak hancur-hancur banget lah 6 dari 15 masih oke okay lah 6 dari 15 masih oke okay. 17 poin Cuma nah, Draymond ini loh 0 poin Draymond gak ada field goal mah sekali loh 0 field goalnya Draymond Tapi 8 rebound 8 assist Moses Moody 0 poin Chris Paul 6 poin Pojemski 5 poin 6 rebound Trey Murphy 14 poin 6 rebound 2 assist Oke. Okay. Kala Kalah deh GSW menjadi GWS. <laughs> Jadi get well soon. Oke. Okay. Awas kok ngejinx bilang GSW kalah terus staff Steph Well, sih kayaknya berat sini ini kayak. It's gonna be tough. Fans fansnya Warriors pakai jersey Warriors semua. Oke, okay, CJ McCollum is back on the court sekarang ini. 1 on one lawan CP3 minta screen dia. Double team Dyson Daniels Kick out kepada Jose Alvarado Nggak masuk Jose Alvarado 3 point nya Rebound eh, Clay 3 point Clay Clay 3 point nya juga nggak masuk Tapi ada TJD TJD oper ke Chris Paul Chris Paul dijaga sama CJ McCollum Dia swing bolanya ke Clay Clay all the way to the basket Dan masuk Malah tough shot Masuk Clay Clay 3 point nggak masuk Yang kosong in traffic tough shot malah masuk deh And CJ McCollum 3 point masuk CJ McCollum 85-70 sekarang ini di CJ udah mulai panas lagi nih. Sisa 2 menit tadi kuarter ketiga CP3 lawan Jose Alvarado. NBA Finals terbang liput nggak kok? nggak enggak, tahun ini enggak. Kita tahun ini nggak ada budget kita untuk menuju ke Amerika lagi. Jadi kita di Jakarta-Jakarta aja. Dan Bandung, gua, gua ibl nya paling jauh Bandung dong, bro. Karena kita sampai Bandungnya paling jauh ngeliputnya. Kita ke Bandung juga agak mahal sebenarnya. Minggu depan ngeliput prawira nggak ngeliput ini. Makanya membuka open donation untuk ke Bandung. Tapi kita so far open donationnya masih belum berhasil. It's okay. <gih> kita tetap semangat walaupun belum. Baru kodike tadi kodike udah donate. It's okay. Tapi kita tetap semangat untuk ngeliput basket Indonesia. Ngeliput IBL. Kita back to back kita prawira minggu depan. Jose Alvarado, free throw kedua masuk 86-70. Judulnya aja udah ngejings. <laughs> Betul sekali, Enggak lah, gua ambil lain, belain Warriors kok. Chris Paul. Ya yeah, kita, kita belum nyampe level untuk dikirim sih belum lah kita belum bisa lah untuk dikirim-kirim gitu followersnya masih kurang banyak kalau kalah ketemu Lakers ya kemungkinan sih kemungkinan kita akan ketemu Lakers nih Warriors di first play in game ya si 3 49 detik lagi Clay Thompson 3 point nggak masuk CP3, jaga sama Trace Jackson Davis. Clay Thompson, kick out kepada Moses Moody. Masif tuh Moses Moody, 3 point tuh. 86-75, beda 11 doang tuh. Kira-kira bakal rame gak ya Gor Citra beberapa game terakhir agak sepi. Uh. Semoga, semoga rame. Harapannya sih harganya udah diturunin sih harga tiket nontonnya. Jadi semoga ya rame nonton. Kayak lawan runs rame sih kayak banyak orang menonton Devon. Devon kan orang Jawa Barat. Devon kan pulang ke hometown Jawa Barat. Jadi kayaknya feeling feeling gue kalau yang lawan runs rame sih. Kayak penuh sih lawan runs. Lawan runs apalagi pelatih baru juga orang penasaran. Eh hey, 8875 at the end of the third quarter tadi Andrew Wiggins terakhir nembaknya nggak masuk so one more quarter. One more quarter, apakah bisa masuk atau tidak? Apa bisa comeback atau enggak? Ini kita lihat ya, si Warriors kita iklan dulu. Kalau perang liput, global games, uh, global games sudah tiga kali King liput. Di Filipina, di China, di China dua kali deh. Kayaknya ngeliput di China dua kali, ini di Filipina sekali. Turunin berapa, kok turunin apa nih? Apa yang diturunin nih? Apa yang diturunin? Oke, okay, kita lihat saran si Jay McCallum di 25 poin. 7 dari 11 3 poin ya. Andrew Wiggins 14 poin. Oh, Trace Jackson Davis 10 poin dan juga Clay Thompson 12 poin. Turunin berapa harga tiketnya? Wah, gua nggak tahu sih. Gua nggak tahu tepatnya berapa, tapi kayaknya sih turunin kayak 20 ribu, 30 ribu gitu ada kayak sih. Lumayan kok, lumayan turunnya kayaknya setahu gue sih. Biar banyak yang mau nonton nanti. Sabar-sabar fans GWS. <laughs> Emang Kings berapa sih? Coba kita lihat Kings dulu. Lihat Kings. Kings. Kings lawan Phoenix Suns. Kings lawan Phoenix Suns. Oh masih Kings yang menang. 54-45. KD udah 18 poin coy. KD ngamuk KD. 18 poin di book cuma 7. Interesting. Wih, roket lawan Portland juga seru nih, roket lawan Portland. Gila, Scott Henderson 30 poin, Scott Henderson. Ngamuk Scott Henderson loh. Genuyap baru saja memberikan ribu. buat ke Bandung. Mayanlah 1% dokter Goal. Kalau 100 orang donasi 10 kau tembus Goalnya wajah tersenyum. Nuyap, Nuyap, thank you so much Nuyap. Aduh, lumayan lah donasi pertama, Saweria pertama, sepuluh ribu pertama nih. Thank you so much, doh. ya targetnya seratus orang lagi ada ya, seratus orang lagi ada yang nyumbang sih sepuluh ribu. <laughs> bah thank you Do. sudah mengsupport untuk channel ini dan juga Sawerianya. Thank you so much, man. Semoga kita bisa mendapatkan 99 orang lagi <laughs> untuk bisa masuk donasinya. Karena donasinya di sini masih masih nol ya gimana cara gantinya biar bisa okay. ah. gimana caranya ya refresh nah nah udah masuk nih sepuluh ribu pertama sepuluh ribu pertama dari New York ya Mas 99 orang lagi di sini kita tunggu thank you dong once again New York untuk supportnya apapun itu sangat membantu untuk ke Bandung. Bikin konten. Very happy sih untuk bisa bikin konten lagi sih minggu depan sih. nggak sabar. Oke, okay, fourth quarter udah mulai ternyata. Manakah fourth quarter kita? Here we go. 8877 siapakah yang free throw? Barusan Clay Thompson free throw. Dyson Daniels lah, uh, gila 3 point masuk lagi lu si Trey Murphy. Trey Murphy juga nggak ada obat nih. Live lagi kok malam-malam biasanya rame tuh. Iya ntar paling ntar pas sempet sih. Soalnya besok Senin, Senin Selasa, sih semoga Selasa sempet sih. I don't know, we'll see though. Atau Kamis malam paling Kamis malam baru bisa live chat kali. Senin soalnya sibuk sekali Senin dan Selasa. Kalau di KTP pekerjaannya wartawan ya, nggak ada di KTP emang ada pekerjaan nih. Gue nggak tahu di KTP ada pekerjaan, jadi di KTP gue nggak ada pekerjaan ini. Ya? Clay Thompson free throw masuk. 9178 Tray Murphy, Tray Murphy udah berapa poin, Tray Murphy, Tray Murphy 17 belas poin, eh, Tray Murphy, kick out kepada CJ McCollum, Tray Murphy again, gila Tray Murphy ngaduk-ngaduk. <laughs> CJ gantian dijaga sama Moses Moody. CJ sidestep. 3 points CJ gak masuk rebound. TJ di, oh, di steal sama Zion. Steal ke 6. Steal ke 6. Gila sih. Zion sih 6 steal. Gokil Go si Zion sih. Surya Riki baru saja memberikan 150.000 ribu. Semoga lancar nanti liputan ke Bandungnya Koro. Ye, Surya Riki. eh Surya Riki. Hey, Thank you so much Surya Riki. Eh, satu Surya Riki. lo do gila, 150.000. Thank you so much doanya Semoga lancar semua sih nanti sih pas liputan di Bandung. Semoga gak ada yang aneh-aneh. But thank you so much dulu pada Surya Riki. Sekarang udah di 160 ribu. Hey! Big shout out Surya Riki. Thank you so much man untuk supportnya. Happy, happy, happy. Yeah! Finally. <laughs> Kita berjalan untuk Sawerianya. Mantap. And kita balik ke game Clay Thompson gak masuk 3 poinnya. Rebound Moses Moody Moses Moody kena steal lagi Hampir kena steal sama Zion Williamson Chris Paul pull up Gak masuk rebound dari Trey Murphy Rebound ke -tujuh dari Trey Murphy Adalah Biasanya ditulis swasta Maybe kerja swasta Maybe tulisannya sih Zion mode playoff Gak ditayangkan ini Ditayangkan di NBA League Pass ini ditanya, ih Moses Moody layup bawah nggak masuk tapi untungnya dia dapat putback, dapat stats gratis lah lumayan, lumayan dapat stats gratis. Once again, thank you so much juga kepada Surya Riki dan juga Nuyap yang sudah support lewat Saweria untuk liputan ke Bandung. Hampir nih, hampir nutup, hampir nutup tiket push nih satu nih, perginya doang nih, hampir. Semoga harus kita bisa nutup tiket push lah. And ada Moses Moody lagi jadi single digit 92-83 Ih, sisa 9,5 menit Seru nih guys Hehehehe Warriors bisa ngejar gini bentar lagi nih 92-83 Wih, Moses Moody lumayan lo Moses Moody Not bad lo Moses Moody dari uh, bench Udah berapa nih Moses Moody? 9 poin lo 9 poin 3 rebound Ngasih sedikit energi nih dia dari bench-nya si Warriors Not bad, not bad. Ih, Fancy Warriors mulai nih, mulai, mulai senyum nih. Beda sembilan, sembilan puluh dua, lapan puluh tiga, guys. <tuh> ah. Seru, 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 seru. Belum staff masuk nih, tapi kalau staff masuk udah makin seru aja nih. Curry kemana? Masih istirahat. Masih jam istirahatnya Curry. Masih jam istirahat. Bones Highland main gak nih? Bones Highland. Gue pengen liat Bones Highland nih. Bones Highland 12. Waduh. M. Dafa Arbiansyah baru saja memberikan 10 ribu. Halo, Ko. Gunakan jinxmu agar warrior menang. <laughs> M. Dava Ardiansyah Thank you so much M. Dava Ardiansyah Really appreciate the support man Dan semoga <laughs> Semoga jinxnya Akan bersama Pelicans ya Biar oh, menang ya <laughs> Thank you so much dong M. Dava I really appreciate the uh, Saweria bro Mantap, kita ada di 175 sekarang ini untuk supportnya Ada ada satu nih A dari Angel Tapi Angel tadi nggak masuk karena cuma 5000 ribu dia Sawerianya nih kalau mau masuk ada alertnya at least 10 ribu Baru bisa masuk minimumnya But thank you dong untuk A Appreciate the support juga A Sudah memberikan Saweria So, we are back to the game Sekarang ini gamenya seru masih cheerleaders ternyata, masih cheerleaders. Kita lihat Houston lawan Portland. Houston lawan Portland. Wow, udah duduk nih. Udah duduk Scott Henderson. Scott Henderson lagi istirahat dulu. Gue mau lihat Scott bisa 40 nggak padahal. Scott so far 30 poin, 7 assist. Not bad at all. Ini Phoenix masih kalah ya, masih Phoenix masih kalah 8 poin. Flix baru saja memberikan 14.600 buat nambahin ongkos ngopi ke Bandung. Thank you so much kepada Flix, eh hey, Flix from Surabaya. What's up, bro? Ongkos ngopi ke Bandung. Thank you so much, Flix. Thank you, thank you, thank you, thank you. Supportnya lumayan hampir nih nutup push nih kita golin nutup push aja sekali pergi but thank you so much flicks man see you soon in Surabaya I don't know when but see you soon dong <laughs> kita kurang 60 ribu lagi nih 60 ribu lagi untuk tiket push menuju Bandung lumayan kok tiket pushnya keganti nih dan udah main lagi nih guys sekarang sisa 9 menit Sisa 9 menit. Draymond kepada CP3 3.1 ini kok masuk beda 6 nih beda 6 guys <laughs> 92 86 dihitung gak sih? Dihitung kan? 86 wuuuh beda 6 poin guys iya loh mentalnya mulai kena nih Pelicans Pelicans mulai-mulai ngeri-ngeri sedap juga ini Curry berapa poin? Steph Curry sekarang ini dia ada di 17 poin, 6 dari 15, 4 asis, 5 TO. 5 TO buat Steph Curry. Oh my god, seru abis nih game Gue Santos nggak dapat menit ya hari ini belum dapat menit ya karena ini game ketat dan juga game penting game ini. makanya dia belum dapat menit sama sekali si Gue Santos. TJD Free throw, ini kok free throw satu kali ya? Satu aja kayak free throw-nya. masuk free throw-nya TJD saya gue nggak bisa motong jadi 5 tuh. And staff baru mau masuk lagi ke sini. CJ tugasnya menjaga Wiggins hari ini. Eh CJ Wiggins tugasnya menjaga CJ di kuarter keempat. Aduh, turnover dari Trey Murphy. Kuminga kagak main nih, kagak main Kuminga masih cedera kayaknya kakinya. And star clay 3 point Clay Thompson. <laughs> clay Thompson 9289 Clay is hype, yo. Clay is hype. Hey Oliver Zesty. Nama dikit buat pushnya, Mas Bro. Thank you so much Oliver Zesty. <tuk> Oliver Zesty thank you so much. Waduh. Okay, tapi masuknya ke super chat ini nggak masuk ke sawerianya mbak. I really appreciate the support tuh. Ini udah nutup sih wush nih. Tadi ada di DK juga, so udah nutup untuk wush ya. Once again thank you so much semua untuk supportnya. Kita ke Bandung guys. Liputan, liputan ke Bandung. Thank you so much to Oliver Zesty. Oliver Zesty juga salah satu supporter dari channel ini. Thank you so much. WUSH-nya udah aman guys. Wush aman wishnya sudah damai. Perginya ya, perginya. Tinggal ntar cari wish pulangnya. <laughs> ntar tinggal cari donasi untuk pulangnya. Untuk pulangnya biar pulang pergi. Dapat sumbangan kita dapat donasi. And Clay Thompson Airball sayang banget. Clay, 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 Clay. Ngapain Clay nembak kayak gitu? Gedein skornya kok. Oke kita gedein skornya. 94 89 Semoga ini skornya udah lebih kelihatan nih sekarang. Wuih, serugi gila game 14-4 so far quarter ini. Eh, Muhammad Dava Ardiansyah. Thank you so much Muhammad Dava Ardiansyah. Sudah renew jadi member. I really appreciate you, bro. And Zion. Barusan masuk ya ya? Zion and one. Tampaknya tadi barusan di-file sama Draymond. Too strong, man. Too big, too strong, man. Zion. Kok gimana bolin tadi 30 menit mainnya lama Hornets sih? Iya, tapi... Sayang banget tadi gak double digit poinnya. Kalau double digit mantap banget tuh. Tapi eh... Hey, great opportunity tau. Gila sih. Mantap sih. First start untuk Bolden. Congratulations to Marquis Bolden. Mantap sih. Dapat dapat berapa ya? Dapat 5 rebound kayaknya. Steph, step back three. Oh my goodness. Steph and Curry. Wow. With a tough, tough step back three bro. Gila, gila. Seru nih anjir 95-92 skornya Masih untuk Pelicans This is a great game guys Better tune in guys Better tune in And Zion again Just too strong man Too strong and too big Staff Nice kick out Ooh, Staff turnover lagi Staff Oh hampir turnover Tapi diselamatkan sama Clay CP3, aduh ditendang bolanya, oh my god, 97-92 5 poin, 6 menit 63 detik Sisa 4,9 detik, shot clocknya, and time out from the Warriors, Whoo! Eh, hey, this is gonna be a great finish guys, this is gonna be a great finish It's gonna be fun Gila sih step back 3-nya Steph sih, gak ada, gak ada otak sih eh that's crazy Shout out to everybody, thank you so much semuanya sudah donasi di live live chat kali ini ada Oliver Zesty, ada DK Semana, ada juga Flix A, M Dafar Diansyah, dan juga Surya Riki. Thank you so much, really appreciate everybody. Ada Aditya Darmawan juga tadi. I really appreciate the support, man. Thank you so much sudah selalu menolong dan juga membantu channel ini. I really appreciate the support, man. Flex Cam. Gimana fans Warriors? Fans Warriors mana suaranya fans Warriors? Fans Warriors aman suaranya? Kings lawan Phoenix. Masih menang Kings ya. Sekarang ini. KD ini masih 18 poin KD. Gila Domata Sebonis. OTW triple double. 22 poin. 8 rebound 8 assist. Apakah Scoot main sekali lagi Scoot? Apakah Scoot akan finish the game? Tampaknya Scoot tidak akan finish the game. Scoot 30 poin udah di bench aja sekarang ini. Untuk Portland. Hu, uh, tegang, tegang, tegang. Coming fans warriors. <laughs> Aduh. Seru, 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 seru. scam, flex scam. Aduh, kagak punya otot sekarang kita, kita lemak semua sekarang isinya. <gifat> udah gak pernah workout. Raja Wali kapan kok nyampe Jakarta kok? Selasa berarti nyampe Jakarta Raja Wali. Apa udah di Jakarta sekarang ini? kau siap melawan penjepit kertas. <laughs> penjepit kertas. Maksudnya clippers. Maksudnya lu siap. Dala siap lawan penjepit kertas. <laughs> Prawira runs kapan? Prawira runs Sabtu. Saturday night. Hey, battle over though from Wah, sayang banget tuh battle over banget dari Golden State Warriors. Besok semua sampai Senin latihan. Oh, safe flight everybody. Safe travel to Jakarta. Cepat juga eh minggu udah nyampe semua. Wow. Bukannya minggu tiket pesawatnya mahal ya? Eh? Bukannya minggu tiket pesawatnya gila banget ya? Eh? Gila main mau lihat cek tiket ke Bali dari Bali dari Bali ke Jakarta ya 5 juta one way. One way. Doesn't make sense. Hey, Herb Jones. 99 dua Kirain pada berdatang baik Selasa kali. Selasa tuh tiketnya harusnya lebih murah Selasa. Oh, nice pass from Staff kepada Andrew Wiggins. Nice assist. Stephen Curry. 99, 94. Oh, karena pemainnya kebanyakan Pulau Jawa, jadi mereka dari Pulau Jawa langsung ya ke Jakarta apa ke Bogor ya, lebih mantep. Hey, staff turnover lagi. Staff udah berapa kali turnover nih? Tujuh ada kali. And easy bucket for Trey Murphy. Beda tujuh lagi, 194. Kalau Kamis mau ke Bogor, nanti kalau Oppo, kalau Oppo PTK jadi member, ntar Kamis gue usahain ke Bogor. Kalau Oppo PTK jadi member. Wah, Andrew Wiggins nggak masuk. Oh, still though from the Warriors. CP3, beda tujuh, lima menit lagi. Beda 7 poin. Kayak nginap di Tangerang. Wah, wow, Tangerang jauh banget kok, kok ke Bogor. Bogor PP, wow. Hebat sih. Bogor PP, Tangerang jauh kan? Berapa jam itu naik mobilnya? Oh, nice defense though from Dyson Daniel still again. Oh my God. Ini Warriors berapa kali turnover ini? Berapa kali turnover? Zion, Zion, uh, Zion very strong man, gila sih. Oh Sabtu kan main lawan Dewa, ah I see, I see, I see. Wah harus cek cek Google Maps tuh berapa ja berapa macet itu. And Steph Curry with another three point shot, oh my god, masih belum guys, masih belum ini 103 97, <tuh> masih belum kelar ini. Oh my god, Steph Curry Udah berapa kali 3 point nih? Trey Murphy dibalas sama Trey Murphy Oh my god Dibalas lah sama Trey Murphy Beda 9 lagi guys Seras Gila Trey Murphy sih gak ada obat deh Trey Murphy jago banget deh Enak banget Asli dia enak banget nembaknya Trey Murphy 6 dari 9 3 point nih eh. Clay Thompson, ya yeah, nggak masuk Clay Thompson 3 point nih. Anjir. Gokil sih, Trey Murphy sih gokil sih. Time out dari Pelicans. Gila Trey Murphy berapa poin? 22 poin, 6 dari 9, 7 rebound, 2 assist. Wow. Gokil sih. Anjir, anjir, jago sih Trey Murphy sih. Gue ngefans sih sama Trey Murphy sih. Ngefans, ngefans, ngefans pengen sih punya jersinya Trey Murphy one day. Semoga bisa kesana. gue jersey sukanya yang gue suka-suka aja lah belinya lah, jangan yang aneh-aneh banget belinya. Paolo aja lah, beli sama Trey Murphy lah. Kings masih menang ya guys, Kings masih 75, 66. Wah wow, beneran Scott udah gak main lagi Scott dari simpen Ini palsi Rocket saya masih ada Jalen Green Jocelyn Dale Wah dia masih pernah main semua loh Amin Thompson Gila Amin Thompson 17 poin 14 rebound Gokil Dilepas sama Blazers tapi gamenya Nanti Suns lawan siapa kok kalau Pelicans menang belum tahu nih. Kita masih menunggu ntar kita nggak hafal standingsnya soalnya. Harus nunggu dulu ntar dari NBA. Suram juga sebelah nggak ada tanda-tanda comeback. Gua minggu ini yang baru set itu ngeliputnya ke jurnas Rabu Borneo Raja Wali, Jumat Bali lawan Prawira, Sabtu Prawira lawan Rans itu doang sih baru gue set sih. Hari Minggu gue belum set sih ngeliput siapa. Herb Jones 3 points ya bubar guys, bubar Warriors fans. Dub Nation bubar ini beda 12 poin. 1997. Timnya Derek si Dyson udah jaga keri ah, aja nih iya. Yeah. Temennya Derek itu Dyson Daniels. Suns kalah sih di play-in menurun banget performanya mereka ya dengan Suns saya lah Suns Suns kita Warriors mantep tuh di play-in. Ih Zion udah se-foul. gila nggak di call foul Zion. Wasitnya masih pengen lihat satu one more run nih. Wasitnya pengen lihat one more run step back 3 dari Steph. eh Steph Curry 3 poinnya masih masuk guys masih dikasih nih 7 poin nih bedanya guys. Gila, 7 poin. Ini masih mau coba ngejar ini. 2 menit 23 detik lagi. 2 menit 14 detik. Ih, seru. Sheesh, seru gila ini. CJ McCollum. CJ McCollum. Floater. Ih, gak masuk riban dari Raymond Green. Staff. Staff all the way lay up. Ih, beda 5, guys. 109, 104. Gila, Warriors ini nggak bisa emang dibunuh langsung. They are still in the game. Raja Wali asingnya yang baru siapa kok? Ada di Discord, bro. Ayo dong support masuk Discord jadi member biar tahu info terkini Zion Zion i nice steal from Clay gila Clay dapat Clay Thompson pada Draymond Green itu nice pass dari Draymond ke Andrew Wiggins and foul uh dua big free throw nih wah two huge free throw untuk Andrew Wiggins, seru nih, 2 poin, 2 poin, bisa, bisa beda tiga nih kalau Wiggins dua yang masuk nih. Bolden masih belum dapet ya feel-nya, tapi lawannya Celtics juga sih, Celtics berat sih. Lawan Celtics berat sih. Wiggins. Free throw pertama. Ah, masuk. Lumayan. Beda 4. Lumayan nih beda 4. <tuh> Wiggins. Oleng gini Zion kok. <tuh> Asli. Beda 3. 109, 106 Anjir, anjir seru gila ini Ayo dong, Warriors one stop dong One stop, biar seru nih One stop Iya, Dyson Daniels Ih, floaternya gak masuk Dyson Daniels Aduh, dapat offensive rebound lagi Bangke, bangke Aduh Seru banget nih, beda tiga CJ McCollum CJ McCollum CJ McCallum step back three nice defense dari Steph i kenal lah CJ CJ gila bener nih orang iya yeah, keluarin lidahnya dulu ya eh, CJ oh my god what a shot though from CJ gila sabar banget dia fake dulu biar si Steph lewat lo gila gila that's a tough shot uh kena fake si Steph Curry gokil si CJ CJ ada 27 poin di game kali ini 10 dari 21 Asem, asem padahal lagi seru banget nih game kok dia nggak masuk tapi game seru sih. kalo dia 3 point nggak masuk aja, makin seru itu game hmm. Si CJ sih nggak ada obat sih wanginya game kali ini sih. Si CJ makan apa tuh kosong malam? <laughs> Gue juga nggak tahu tuh anjir. Dia sama Trey Murphy sih, dia sama Trey Murphy gila banget wanginya Ini belum ada Brandon Ingram ya Reboundnya kalah mulu ya Sayang sih tadi gak dapet, gak dapet, gak dapet rebound ya Yang dapet malah offensive rebound si Dyson Daniels itu tadi lumayan, lumayan besar sih itu reboundnya Burn Roy sama t jago mana kok? Wah, gua t sih. t sih one of my favorite soalnya. t jago gila dulu. Oke, okay, this is a big possession though for the Warriors. Apakah Warriors bisa nge-score di sini? CP3. Oke, okay, inbound kepada staff Satu menit lagi guys, satu menit Staff, step back depannya Dyson Daniels Masuk anjir Gimana caranya anjir Staff bisa masuk 3 point nih Wow, that is crazy 112, 109 112, 109 Time out Dari Pelicans Wow, what a game guys, what a game, seratus dua what a game, 40 detik lagi guys, 40 detik lagi, huh, kita ya, tarik nafas, lalu ya, tarik nafas. Gila she staffed the parent Dyson Daniels and Gila Vows That was tough. nentuin seats play in. Nya gini game nya asli gini game nya anjir buat nentuin game ah play in. <laughs> Kalau enggak ini ya. <laughs> okay, here we go. Fourth quarter. Hey blocking foul Raymond, the five fouls, Raymond. Hey, hãy, 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 Herb Jones, eh, aku dia ngomong Herb Jones, two man game with Herb Jones. Nah, sekarang Zion dijaga sama Draymond, Zion, Zion di, oh mau di steal boleh sama Steph nggak bisa, eee, masuk, eh mas, nggak masuk bolanya. Last shot, 18 detik sekarang ini. Steph Curry 3 point, Steph Curry 3 point, oh my god, nggak masuk Steph Curry 3 pointnya. Oh my god, foul, karena ini free throw untuk Trey Murphy tampaknya. Artinya udah team foul. 112, 109. Wow, Steph tadi cepet banget sih. Maksa sih, buru-buru sih kayaknya si Steph sih. Dang. Sayang banget itu. Tiga poin cuy. Kalau nggak bisa overtime. Dang. Dijaga, oh tapi dapat screen tadi dari Herb Jones. Eh, uh, sayang banget tadi. Sayang, sayang, sayang. Coaches challenge sekarang ini. Apa ini challenge? Gue nggak pakai headphones. Nggak bisa tahu gue apa ini challenge sama itu. Sama pelatihnya. Apakah traveling? Apakah traveling? Oh, yeah, could be traveling. No, could be traveling. <try> Trey Murphy. Sepatunya Trey Murphy apa sepatunya? <try> Keren juga, stabilo gitu sepatunya. Of Wiggins. Jambol atau foul? Oke. Okay. Big decision. Big decision dari ref. Kira-kira apa nih? Gua gak bisa denger juga nih. Apa decision Oh, foul. Oke okay, guys, kalau kau lihat dari reaksinya Andrew Wiggins, ya adalah foul. Itu Foul. nggak terlalu kelihatan ya eh, foulnya di mana ya. I guess two free throw, two free throws untuk Trey Murphy. Di grab ya eh, tangan kirinya, ah I see, tangan kirinya ditarik katanya. Free throw pertama untuk Trey Murphy hari ini. Wow, nol dari nol masih. Dan masuk beda 4 guys 113, 109 sekarang ini Ih, masuk lagi boleh gue kira ada muter keluar itu 115, eh 114, 109 Beda 5 poin Ini ada quick 3 dong Ini ada quick 3 Wah, Steph udah nyangkut bolanya. 3 point Steph nggak masuk, and it is over, guys. Pelicans menang 114-109 dari Golden State Warriors. Wah, berat sih. Sulit, 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 sulit. Dan ya, yeah, men. Gila sih tadi. Seru sih, seru game Si CJ McCollum top score dengan 28 poin. Lalu juga ada uh, Zion 26 poin, 6 steals. And ada uh, Trey Murphy yang 24 poin. Pa, cadangannya nggak ada yang ngepoin, cadangannya cuma 13 poin doang, no? cadangannya si Pelicans gila semua, starternya yang gendong. Starternya semua yang gendong, tapi untuk untuk konsep Warriors gila Draymond Green nggak ada field goal guys. Draymond Green 0 field goalnya tapi 12 rebound, 11 assist. Um, ya yeah, Curry kerja keras 33 poin Steph Curry, 5 assist, 4 rebound. Lalu ada Andrew Wiggins 18 poin, ada Klay Thompson 19 poin. Sama ya, benchnya, benchnya Warriors juga single digit semua sih. Nggak beda jauh juga sih. Rambutnya saya keren banget kok ada Z-nya. Asli keren sih, keren, keren, keren. Gila, 3 point-nya. 3 point, point New Orleans 20 dari 38, guys. 3 point-nya 20 dari 38, ya. Gila sih, susah sih ngalahin tim yang 20 kali 3 point sih. Kalau si Warriors 13 dari 34 hanya 38 poin aja. Pelicans fatigue sih. Pelicans capek sih. Mereka habis back to back kemarin lawan Kings. Agak kaget juga sih gue Pelicans bisa menang dari Warriors hari ini. Karena gue tadi mikirnya uh, mereka akan capek sih. Oke, sekarang kita ngintip ngintip Kings lawan Phoenix dulu. Kings lawan Phoenix disiarin lah. Kings lawan Phoenix ada kan di video.com. Kita nyalain dari video.com deh. Gue nyalain dari video.com. Putar sekarang. Phoenix Suns lawan. Phoenix Suns lawan si Sacramento Kings. Ui, beda 6 doang nih. Beda 6 nih, seru juga nih game ini. Lagi jagoan-jagoannya lagi pada di bench nih kayaknya. Oke, okay, here we go. Ngejar kan nih guys, Suns? Suns ngejar kali ini. 8591 Uh, Oh, Aaron foul offensive foul dari Alex Len. Warriors juga back to back. Main Warriors lawan siapa? Oh, Warriors lawan Portland ya. Oh iya, yeah. tapi <taps> tapi game lebih berat gamenya nya Pelicans sih, Pelicans lawan Kings sih. Berat juga itu kemarin. Moody needs more minutes. I agree though. I agree with you. I think Moody needs more minutes. Eh? Oke, okay, Bradley Beal. 10 menit lagi nih game ya. 91-85 Bradley Beal ke Eric Gordon, Grayson Allen. Oi, Grayson Allen layup and one. Wow, Grayson Allen tangan kiri, eh. layup masuk. 91-87 Steph anti klimak sekali kok <laughs> Lumayan Ini rame sih tapi masih ini Seat 7, seat 8, seat 9 nya West 7, 8, 9, 10 ini masih rebutan semua sih Apalagi ini sekarang tau nih Warriors kalah nih Warriors kalah King sama Sun makin nafsu aja mas ini Ya Clay sama Draymond kemarin istirahat kan udah disiapin padahal Draymond sama Clay udah disiapin buat game hari ini padahal and free throw again untuk Grayson Allen Ada apa nih? Ada fa oh licin lapangannya licin. konten prediksi playoff kapan mas bro? Selasa Selasa sih ditunggu ya selasa, soal Senin baru tahu soal posisi-posisinya Kalau sekarang masih belum ketahuan soal posisinya Tadi mau bikin besok Tapi kayaknya kalau masih ada perubahan susah juga sih Jadi Senin, Senin baru take, Senin malam Lanels baru saja memberikan 10.000 Korok SM belum dapat pemain asing pengganti Trey <laughs> Lanels, thank you so much Lanels so untuk sawerianya Lanels setiap hari nanya sama terus gak berubah. Kalau udah ada pasti udah gue kasih tahu sih Lanels sih. Tapi untuk so far sekarang ini masih belum ada sih. Masih belum ada info tentang pemain asing barunya SM. Jadi gue masih belum bisa kasih tahu juga bro. But thank you loh untuk sawerianya membantu donasi untuk ke Bandung. I really appreciate you bro. Balik, balik lagi uh, NBA Playoff Prediction tahun ini sama Reinhardt Lim. Reinhardt Lim itu dari uh, NBA Info ID double screen, temennya Andovi, partnernya Andovi. Jadi karena mepet banget waktunya, jadi gue main pas nanya Reinhardt, dia bisa hari Senin malam. Ya udahlah kita sikat aja lah Senin malam. Kita sikat Senin malam, jadi uh, Senin malam rekaman, selasa diedit. Selasa naik. Tapi editannya gak bakal banyak sih karena gue juga Selasa masih ngeliput um, ke Jurnas juga. Jadi maaf-maaf nanti kalau liput apa editan untuk NBA playoff preview-nya seadanya aja sih. Yang penting dengerin obrolannya aja lah. Dengerin obrolannya lebih penting lah. Fan base tim NBA yang gede sekarang apa kok? I think masih Warriors Lakers sih paling gede ya. Kalau dilihat dari kalau dilihat dari time out sih masih Warriors sama Lakers, tapi kayaknya yang lagi bertumbuh tuh Dallas kayak kayak Dallas lagi bertumbuh sekarang ini fanbase-nya karena lukanya lagi bagus banget. Uh, Boston juga harusnya oke okay sih Boston sih, I think Boston juga masih oke. Okay. Um, kayaknya itu doang sih kayaknya. Yang lainnya gue nggak terlalu tahu sih fanbase lebih banyak yang pemain-pemain yang ada kayak kalau feature Derek gitu rame time out, feature Marquis Bolden gitu rame. Kayaknya IBL juga kalau di feature di timeout lo akan rame juga sih, cuma gue jarang banget sih. Artinya timeout lebih ke NBA aja sih sama update-update berita. Jarang sih gue bahas IBL di timeout sih. Kalau timeout lebih apa kalau IBL lebih enak bikin vlog gitu sih kalau ke game. Tapi fanbase kayaknya masih Lakers, masih Warriors yang paling gede sih. I'm moving to OKC. <laughs> ya, yeah, I think tahun depan sih mungkin OKC akan rame juga sih. I think fan base nya OKC pasti akan naik banget sih tahun depan sih. Chelsea Gray. Wow, Chelsea Gray udah jadi komentator ya. Sacramento Kings jagoannya LV Aces, right? Oke, okay, back to the game. Dan 191 loh. Eh, hey, Keegan Murray, though, with the three-point shot. KD udah masuk, nih, KD. D book Udah pada masuk semua, nih, di Aaron Fox bintangnya main 9 menit terakhir kayaknya. Grayson Allen, 3 point. Short, rebound dari Harrison Barnes. Harrison Barnes, oke. Okay. Ada Domas juga nih, Domas. Domas udah double-double kali. Atau udah mau triple-double. Kayaknya like, Domas udah mau triple-double. Like, Gue belum lihat lagi statsnya. 7 detik. De Aaron Fox, ih gila De Aaron Fox susah banget nembaknya. Debook, Kick aku pada Bradley Bill. Uh Bradley Bill, 3 point Bradley Bill gak masuk rebound dari De Aaron Fox. Bedanya member yang dua puluh sembilan ribu sampai empat ribu apa? Kalau dua puluh ribu itu untuk berita-berita IBL, Kalau yang empat puluh sih kalau suka prediksi-prediksi NBA gitu sama IBL itu ada dapat itunya, dapat prediksinya kalau suka memang di 49.000. Itu sih beda sih. Tapi yang 49 ribu juga tetap dapat channel yang IBL juga. Aman. Kion Ellis 3 point, gak masuk Kion Ellis airball. Suns 7, Lakers 8, Kings 10, King 9, 10 Warriors 7 gak kok? Setuju lah Setuju banget, tapi emang bisa terjadi deh Itu masih possible itu ya 7, 8, 9, 10 itu Kalau masih bisa lumayan sih Apa nih, call nih, di lapangan Foul kah? Kion Ellis minta foul? Oh, what is it? Nasib Lakers Memphis gimana kok Lakers kan menang. Lakers tadi kan menang 3 poin lawan Memphis. Aman lah. Out of bounds challenge. Oke. Okay. Enggak <laughs> tahu bola siapa ya outnya nih. Kings kadang ini chatnya di video.com sih ngakak ngakak -ngak malah gue baca video.com chat chatnya semua menanyakan prediksi semua menanyakan prediksi di sana tim Euroleague kesukaan korok apa wuh ah gue nggak pernah nonton Euroleague sih si, jujur sih jadi gue nggak tahu sih gue nggak punya tim kesukaan sih gue nggak pernah nonton Euroleague sama sekali sih Sekalipun gue juga gak pernah nonton Euroleague <laughs> kok kalian mau jawaban sejujur-jujurnya? <laughs> Season ini lelah, lihat Kings. <laughs> Zidane baru saja memberikan sepuluh ribu tanggapan rotasi Steve Kerr musim ini. Gimana kok? Apakah bisa berhasil lewatin play-in? Zidane, thank you so much. Zidane, untuk sawerianya, thank you so much untuk supportnya um, rotasinya Steve Kerr, sejujurnya um, kayaknya dia juga bingung kali gue rasa juga dia sendiri juga bingung kali ya sama rotasi tapi kalau lewatin play in sih semua I think tergantung bagaimana Steph and Clay menurut gue sih tetap Clay sih Clay Thompson gimana nanti performanya di play in sih kalau dia bisa wangi kan it's only one game it's only one game so you only need that one game untuk si Claynya wangi sih So if Clay shooting good that night, I like the chance see, for the Warriors sih. Tapi itu tergantung lagi sih gimana si Clay Thompson nya nanti sih. I think, sih kalau untuk rotasi, I think Steve Kerr knows better lah. Dia udah coba-coba banyak banget rotasi. Menurut gue sih oke okay lah, rotasinya oke okay kok. Oh, udah mata masih belum triple double, kurang satu rebound, kurang satu assist. 25 poin, 9 rebound, 9 assist. So he needs one more rebound, one more assist. Bolden dapat 30 menit lumayan lah ya, lumayan banget lah. Gila, the most minute he gets probably this season. Semoga di game berikutnya dia bisa 30 menit lagi sih. Harapannya gitu sih. Next game bisa 30 menit lagi. KD, Bradley Beal, Grayson Allen, D. Book, and Yusuf Nurkic on the court untuk Phoenix Suns. Eh, hey, thank you so much kepada Akif Febrianto. Akif Febrianto, thank you so much sudah renew jadi member. Thank you so much for the amazing support and nice pass tadi dari KD kepada Yusuf Nurkic. Empat, puluh 93 Akif, thank you bro. Sudah support. Mantap sih kalau baik yang support senang banget selalu. Nah, semangat selalu, makin semangat tuh bikin kontennya. The bonus kepada Kion, Alice Kion, muter-muter, floater dan masuk. Sun menang percuma kah kok? Uh, nggak percuma juga sih. Yang penting bisa posisi 7 atau posisi 8. kan? Kok posisi 7 atau 8, lu punya dua chance ya. Dua kali chance di play in tournament. Jadi it's still penting sih untuk menang sih. Kalau lu di posisi 9 atau 10 cuma punya satu kali kesempatan di play in. Dan lu harus menang dua kali. So every game still matters sih. Wih mantap, by the way apakah ada desain t-shirt baru nggak mas bro? Nanti akan soon, 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 soon. T-shirt baru akan ada, tapi sekarang ini lagi di logonya. So, I will have a new design for the logo for the culture. Jadi sekarang ini kita akan design for the culture sih baju baru for the culture sih tapi karena masih liburan kemarin ini dan juga desainer gue baru punya anak dua <laughs> baru punya anak jadi kita masih menunggu dia katanya tapi udah punya banyak konsep which is really good dia punya banyak konsep semoga semoga konsepnya akan ada yang cocok jadi t-shirt baru kaos kaki baru celana baru semoga soon sih Kalo saat logonya jadi langsung kita hajar eh hey, KD keluar lagi bolanya jarang-jarang lihat KD mid range nggak masuk 96, 93 Darren Fox Darren Fox All the way Gila susah banget Darren Fox Tapi masuk cuy Gila Kayak gitu Kayak gitu bisa masuk ya Fox Gokil Royce O'Neal Oh kepada KD KD Royce O'Neal Royce O'Neal Grayson Allen Grayson Allen 3 point Masuk Gila ini game juga seru banget nih 98 96 5 menit 45 detik lagi guys gamenya nonton di video.com ya guys yang mau nonton video.com Keon Ellis, Harrison Barnes balik lagi ke Fox Darren Fox, Harrison Barnes Harrison Barnes maksa tapi dia foul so free throws dua free throws untuk Harrison Barnes Uh, Gilei, playoff, særui, playoff, særui, 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 særui. Bradley Bill masuk lagi Champions TV udah 196 <laughs> lebih cepat Champions TV ini baru 100 gue baru dapat masuk nih 196 nih di Champions TV sama kok Bradley Bill Bradley Bill kasih ke KD KD Grayson Allen. That but still easy. De'Aaron Fox, Gila, Gila. De'Aaron Fox. Kick out with a Keegan Murray. Assist. Oh my god. What an assist, though, from Ke uh, from De'Aaron Fox to Keegan Murray. Go kill. Wow. What an assist, though. That's a crazy crazy assist from. Darren Fox bisa aja dilihat ngeliat Keegan Murray di sana ya. Gokil gokil King 103.96 ditonton Chris Webber. Legendnya Sacramento Kings and Vladi Divac. Wow, seru 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 seru. Kodi baru saja memberikan sepuluh ribu. Ini tim di barat beneran pada takut ketemu Denveria ya yang masuk play-in. BTW ko semoga Clipper GK kena jing. Cody. Cody. thank you so much Cody untuk sawerianya. <laughs> Ini tim-tim takut ketemu Denver, ya, pasti takut lah. Siapa yang mau ketemu Denver Nuggets, man? Semua pasti takut banget ketemu Denver Nuggets, nggak mungkin enggak sih. Um, By the way, ko, semoga Clippers nggak kena jinx. <laughs> Clippers mah bukan nggak kena jinx, yang penting jangan kena bantai. Itu aja sih yang gue takut mah cuma kena bantai. <laughs> Tio Victory, thank you so much Tio Victory sudah renew jadi member. Welcome back dan ditunggu di Discord bagi yang baru renew. Ditunggu untuk masuk Discord lagi. Thank you so much Joe untuk supportnya selalu. Tio Victory, thank you so much Tio Victory dan juga Cody. I really appreciate the support, guys. Amazing, amazing support from everybody, man. Okay. Back to the game in a little bit. The Aaron Fox. Then. D-Book. the book D-Book -book all the way, ka? Kick out by the -U -U Banks. mencoba cari KD, KD dijaga ketat tapi sama Harrison Barnes. Bradley Beal. Bill. Bradley Beal Bill. pada D-Book. Bradley Beal. Nice pass. And one. Oh my gosh. 103, 98. Rame sekali ini gamenya. Gamenya semakin rame aja ini. kena clutch Nugget tadi. Gue belum lihat sih, gue harus lihat sih tar si sih Spurs lawan Nugget sih. Spurs lawan Nugget. Sih, nugget sih, kayaknya asik banget. Itu sit satu ada tiga tim sama semua winnya asli. Winnya sama semua sih itu bakal ditentuin makanya sampai hari terakhir sih. Oke susah banget kalau mau bikin prediksi playoff nggak bisa sampai gak nunggu abis harus nunggu sampai abis dulu baru bisa tahu lawan-lawannya. <tuh> 103-99 sekarang ini skornya. Darren Fox pull up, kena block sama Bradley Beal. Bradley Beal, Royce O'Neal kosong 3 point, nggak masuk tadi Royce O'Neal and rebound from Domantas Sabonis. Delay aku, gue kayak delay deh. Kayak gue selalu delay lah kalau live gini gue selalu delay sih. Royce O'Neal Kasih KD lah. Tuh, kasih KD, ditembak 3 point sama KD. Nggak masuk juga ditembak sama KD. Bad shot. Secara join Discordnya gimana kok, uh, Tio? Jadi kamu download uh, Discord di smartphone kamu. Habis download, sign in dengan email yang sama. Dengan email yang sama di YouTube. Sign in ataupun juga create account. Uh, setelah udah login di Discord, nanti kamu ke settings. Di menu settings itu ada integrasi, ada integration. Nah, di integration itu nanti kamu tinggal masukin deh email YouTube kamu. Tinggal di-connect aja Discord dan YouTube-nya. Nanti kamu akan langsung secara otomatis masuk ke servernya Timeout geng. Kalau masih belum jelas, nanti bisa ke YouTube membership, ke halaman YouTube membership. Di halaman YouTube membership itu ada yang community. Di community itu nanti ada videonya. Ada video untuk cara masuk ke Discord kita. Jadi ada kayak tutorialnya lah cara dapet role. Kalau nggak di YouTube juga bisa search sih cara dapet role di Discord. Jadi caranya step sekali lagi download Discord di smartphone, uh, login, habis login ke settings ke menu ke uh, menu settings di settings tinggal ke integration nanti di integration tinggal di connect akan YouTube nya dan Discordnya lalu otomatis akan masuk. And KD with the pull up mid range Marusan 105-101 4 point thriller semua ini Ini juga thriller ini KD 26.5 rebound 3 assist Domas Lawan Yusuf Nurkic And Harrison Barnes Harrison Barnes Eh lepas boleh domas tinggal 7 detik kion ellis domas kosong banget domas three point ih hoki banget nggak masuk kosong banget padahal Yuh, Yusuf yo yang bawa bola. Kasih ke KD. KD assist ke Yusuf yo Kick out. Uh, nice ball movement yo 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 KD, Grayson Allen, Grayson Allen gak ada yang mau nembak Phoenix Suns. KD, oh uh, kosong Nurkic dapat free throw dua. <gila>, Gila Suns gak ada yang mau nembak coy, dioper terus bolanya dari tadi. Oke, okay. ada yang komen di video tadi kok KD mainnya ampas tapi udah 26 poin. <gila> Langsung sepi Fancy Worries pada cabut asli. Tinggal 89 orang di sini. Thank you loh 89 orang ini masih ada stay di live chat ini. Thank you so much semuanya. Koroki nggak coba double live di TikTok dan di YouTube belum sih. Masih lebih pengen di YouTube sih. Belum gitu pengen live di TikTok. Tapi like maybe one day lah, one day. Nggak selalu menutup kemungkinan sih. Keon Ellis oper kepada Darren Fox. Darren Fox lawan D Book, Kentucky lawan Kentucky. Oper kepada Keon Ellis. Keon Ellis oper lagi kick out. Keegan tinggal 3 detik, dua detik. Keegan Murray, ini susah banget itu. And dapat bolanya di Harrison Barnes lay up hoki banget dia ya. dapat bola muntah. 107-103 untuk Sacramento Kings. Gelap dia ada domas di sana. Debok. Dijaga Keegan Murray. Debok. ke oh, Grayson Allen kosong sekali. Grayson Allen tapi nggak masuk. Wow, 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 wow. Gila. Physical banget si game ini sih. Reboundnya. Rebutan rebound. Sampai domas jatuh ke lantai. <guluh> Darren Fox oper kepada Harrison Barnes. Harrison Barnes All the way nggak masuk. Ada Domas. Ih, Domas juga nggak masuk. Tip ini. Dan Keegan Murray 3 point. Ih, short. Rebutan bola gila sih. Seru banget sih. Hustle gila banget sih. What a hustle though from Grayson Allen dan juga Harrison Barnes. Ooh, this is playoff basketball, guys. This is like playoff basketball right here. Physicality-nya, hustle-nya ini udah... Bener-bener kayak playoff basketball banget sih. Ini yang kita akan tonton nih minggu depan guys. Minggu depan it will be like this. Dallas lose, Clippers juga alus sudah enggak ngaruh lah itu dua-duanya 4 sama 5 lah. It's fine. Satu menit lagi guys. Ih, ke steal bolanya sama Bradley Beal. Bradley Beal all the way to the buckets. 107 105 sisa 2 poin aja. Sisa 2 poin, 107, 105 Masih untuk Sacramento Kings Jaren Fox all the way Ih, Keluar lagi bolanya And rebound, offensive foul I guess, offensive foul Ih, uh, gila ih uh. Seru gila NBA kalau udah pada serius Baru seru <laughs> Ini udah pada serius semua ini mainnya nih Gila, gila Jaren Fox, wih Tiga orang ditantangin sama dia, susah sih Oh iya, KD didorong sama Domas dari belakang. KD free throw. Two free throws for KD. KD 26 poin, 5 rebound. Free throw pertama, eh uh, masuk free throw-nya KD, mantap. Biar seri nih, biar seri, biar salah setuju, salah Gila sih, tapi reboundnya parah banget sih, rebutannya sih. Aduh, domas. Domas pegang engkel-engkel gitu, ngeri banget dah. Serius karena nggak mau kena Denver duluan. WK, 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 WK. Here we go, salah sama guys. Bradley Beal lawan Jaren Fox. Sekarang Jaren Fox dijaga sama Grayson Allen. Jaren Fox pull up. Eh, hey, keluar lagi bolanya kena belakang. Oh, last shot probably untuk. No, no, masih beda 11, beda 11 detik, beda 11 detik. Beda 9 detik, sorry. Beda 9 detik antara game clock dan juga shot clock. Domas orang Surabaya bonek. <laughs> KD, Kick out kepada Grayson Allen. Grayson Allen gak masuk. Ada Yusuf Nurkic foul. Oh my God. dapat aja offensive reboundnya Yusuf Nurkic disitu. Damn bro. Sayang banget gak box out. gila Nurkic sama Sebaunya sih di bawah situ sih perang sih Eh Nurkic gak masuk free throw pertamanya Overtime nih guys kayak ini Overtime seru juga nih kok overtime nih Aduh, satu poin guys, time out. Satu poin, bedanya 108, 107 beda 8,7 detik lagi, sisa 8,7 detik lagi, nggak jadi overtime deh, kayak nggak jadi overtime karena cuma beda satu poin. Kalau first mending cari PG yang star atau tetap sama PG yang sekarang growth bareng kau. Uh, gue. Gue cari superstar sih satu sih. Buat nemenin Wemby, gimana pun juga Wemby perlu bantuan superstar satu sih. Kayaknya ada satu bintang lagi yang bisa nge-score banyak untuk bantuin dia sih. Jadi dia juga bisa fokus untuk defense juga nggak masalah tapi I will get the star sih next to Wemby sih. Untuk bisa guide Wemby juga sih, Artinya untuk guide Wemby juga oke okay banget gitu tapi Ya, yeah, thinking dia ini one more superstar sih. Suns menang, fix Warriors versus Kings. Here we go again, Masa sih? Masa fix sih? Masa udah fix kalau Suns menang? Kalau Suns menang, Kings lawan itu ya udahlah. Suns menang aja, Suns. Kings lawan Warriors sih mantep sih. Seru sih itu sih. <laughs> Oh my god, seru sekali ini gamenya. Ah, Sans menang aja lah, Sans. Beda satu poin last possession sekarang ini. The Aaron Fox melawan Bradley Beal. The Aaron Fox, ooh, ada foul to give, still foul to give, <laughs> belum belum free throw. Nah, yet. 108, 107. The Aaron Fox, the Aaron Fox. I nice defense, nice defense from Phoenix Suns dan Phoenix Suns akhirnya menang guys 108 107. Oh, big turnover though, dari De'Aaron Fox at the end. Uh, awesome, awesome. But what a great defense though, from Phoenix Suns. Wah, gila Suns. Suns sama Pelicans masih rame kan? Suns sama Pelicans masih bisa posisi 6 kan dua-duanya berarti ya? Atau enggak? boleh nggak diputer sih boleh harusnya passing ke kiri tuh tadi tuh si Darren maksain banget sih harusnya si Darren passing sekali lagi lah again tergantung last game sih tapi agak susah si tetap si Kirk katanya udah mau istirahatin pemain di last game oh last game udah gak ada yang main ya kayak <gayanya> tim tim akan baik yang istirahatin pemain sih kayak tim tim nggak akan maksain untuk mainin pemain ya sih ya di last game of the regular season ya gitulah guys kalau gitu sudah selesai untuk live chatnya thank you so much semua sudah menemani gue selama hampir tiga jam kita hampir tiga jam hari ini live chat once again have a great weekend enjoy sisa liburan ya guys <tik> timeout masih libur dulu kayaknya besok sih maybe kalau gue besok sempet gue akan bikinin bahwa once again thank you so much do semuanya yang sudah support untuk live chat hari ini thank you so much udah donasi semua Jangan lupa guys yang mau beli kaos kaki bisa langsung ke Tokopedia-nya Time Out Gang. Uh, Tokopedia No Limits Basketball di sini sudah tersedia kaos kakinya dengan harga spesial. And once again, thank you so much guys. Thank you, thank you, thank you. Have a great weekend and I will see you guys again very soon. Peace out everybody.